السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kalimat suci, kalimat mulia, kalimat yang selalu terucapkan dari lisan orang-orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah, orang yang hatinya dipenuhi dengan tauhid dan anggota tubuhnya tersibukkan dengan kepatuhan dan amal saleh kepada Sang Pencipta Allah. Penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara dia dengan Sang Pencipta Allah. Kalimat bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dan selalu mengejar apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dalam surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur, sungguh siksaku sangat pedih. Kalimat Alhamdulillah sangat pantas untuk selalu dikejar, untuk membasahi lidah dan bibir setiap orang di antara kita. Karena dengan itu, semua nikmat di muka bumi ini akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah dan puncaknya nanti di akhirat dibalas dengan surga yang abadi. Oleh karena itu, jangan pernah luput dari dua susunan kata yang mulia ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, manusia yang telah membawa kepada kita agama Allah, yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidup beliau untuk menyebarkan agama ini. 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang-orang yang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah, semuanya penyempurnaan agama ini. Sehingga sampailah kepada kita. Belum lagi satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, pengampunan dosa dan peninggian derajat. Saudaraku seiman, sebelum kita mulai tablik akbar ini, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, duduknya saya di sini bukan berarti lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian. Karena memang kita tujuannya berkumpul di sini, pertama karena undangan panitia kami datang, dan yang kedua, karena memang ingin menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan lah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga baginda Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasiha. Agama ini memang isinya semua nasihat. Tujuan kita untuk itu. Dalam kajian-kajian dan pengajian, maka kita perlu mendengar apa yang disampaikan. Kalau itu benar, qala Allah, qala Rasul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sesuai dengan penjabaran para salafus salih dari kalangan sahabat dan turun-temurun, tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama yang terus berpegang teguh pada penyampaian dan penjabaran mereka, maka terima. Tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan. Karena bisa saja yang menyampaikan itu berpenampilan bagus, punya retorika yang sempurna, tapi yang disampaikan keliru. Bisa saja seseorang itu berpenampilan sederhana, tetapi penyampaiannya adalah sempurna. Oleh karena itu yang kita butuhkan adalah ilmunya. Yang kedua, teman-teman sekalian, ikhlaskan niat. Tadi saudara moderator, jazakallah khair, sudah mengingatkan untuk ikhlaskan niat. Tidak ada amal dalam Islam yang akan bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya nanti ditimbang, ditimbangkan amal soleh kita hari kiamat yang membawa derajat-derajat yang tinggi di surga diraih, kecuali dengan keikhlasan. Poin pertamanya, keikhlasan. Ikhlas berarti tidak ada hubungannya sama indikasi dunia dan pujian manusia. Siapapun yang tadi hadir di sini, kalau niatnya hanya karena diajak oleh teman untuk meramaikan saja seremoni, atau hanya mau tes saja, biasa bahasa kita testimoni saja, bagus gak sih pengajiannya, maka ubah semua niat itu. Datang karena ingin mengetahui pesan-pesan
dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti kita akan jadikan sebagai bekal hidup kita. Enggak lebih daripada itu. Dan nanti akan dikuatkan tentunya dengan poin kedua, yaitu mutaba'ah, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita diharapkan akan mengikuti ajaran beliau. Tapi ikhlas ini penting sekali. Dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Al-Mundri dalam kitab Tarkibu Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada seseorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang didapatkan bagi seseorang yang berjihad tulus karena Allah tapi diikuti dengan popularitas, ingin dikatakan pahlawan, kesatria, pemilik jasa? Maka kata Nabi SAW, la syai'a lahu, tidak ada dapat pahala apapun orang itu. Orang ini mengulang tiga kali, Nabi SAW memberikan jawaban yang sama. Lalu beliau mengatakan, inna allaha la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, kejar keutamaan majelis ilmu. Bukan hanya hari ini, dimanapun di kota Anda, kalau ada majelis ilmu, kejar. Duduk di situ, dengarkan. Karena memang pondasi agama kita, ilmu. Islam adalah agama ilmu. Tidak ada orang yang dilahirkan tiba-tiba sudah pintar. Jadi kita harus terus belajar. Saya dan Anda semua sedang belajar. Terus kita membaca buku-buku, terus kita mengikuti kajian-kajian, terus kita menyempurnakan dengan menghafal apa yang kita mampu, menulis apa yang kita mampu, mengulang-ulangi atau murojaah yang kita mampu, dan di saat tiba saatnya kita bisa mengajarkan, kita ajarkan. Inilah asas agama kita. Pondasi agama ilmu. Di atasnya ilmu, nanti setelah berilmu akan datang iman. Enggak akan datang iman itu tanpa ilmu. Dan kalau seseorang kalau sudah merasakan iman dalam hatinya, maka dipastikan semuanya akan berubah. Orang jahat jadi baik. Orang yang berlaku maksiat akan bertaubat. Orang bodoh jadi pintar. Orang pelit jadi dermawan. Orang penakut jadi pemberani. Semuanya akan berubah. Itulah manfaat daripada ilmu yang benar. Maka selalu kejar. Dan Nabi SAW sangat gembira kalau kedatangan sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya datang untuk belajar. Maka beliau mengatakan, marhaban bitalabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Inilah ciri khas agama kita. Memang ilmu, duduk mendengarkan apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, kemudian kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Terlalu banyak keutamaan majelis ilmu. Kalau kita ingin bahas, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 100 keutamaan. Bahkan lebih daripada itu. Dalam buku beliau tentang keutamaan. Tapi di antaranya adalah, kami pernah menghadiri majelis Syekh Sulaiman Rahili hafizahullah. Dan beliau mengingatkan hadis ini dan sangat luar biasa sebenarnya. Walaupun kita sudah sering dengar, tapi saling mengingatkan ini penting. Pada saat itu kita yang duduk, lalu berpikir kembali, oh iya ya, saya harus mengejar keutamaan itu. Di antara riwayat adalah, siapa yang keluar menuntut ilmu di jalan Allah, maka akan mendapatkan pahala haji yang lengkap. Dalam riwayat lain, dia di jalan Allah sampai dia kembali. Dalam riwayat lain, dia akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat yang ridho dengan perbuatannya. Dalam riwayat lain, siapa yang meninggal, ya bahkan dalam di jalan Allah, maka dianggap dia mati di jalan Allah, mati syahid. Seorang sahabat mengatakan, siapa yang menganggap bahwasanya menuntut ilmu, keluar dari rumah ke majelis-majelis ilmu itu bukan jihad, maka pemahamannya sudah keliru. Oleh karena itu, ini adalah amal yang mulia, teman-teman sekalian. Dan supaya kita semangat dan selalu mau konsisten, niatkan untuk mengejar keutamaannya. Dalam Islam kita boleh beribadah sambil mengejar keutamaan. Bahkan itulah motivasinya. Kalau kita mau sholat malam, sebelum sholat malam saya sarankan 3-4 menit saja. Coba baca artikel-artikel tentang keutamaan sholat malam. Mungkin kalau di masa kita sekarang tinggal ketik di Google keutamaan sholat malam misalnya. Atau kalau mau dengar ceramah, audio, visual, mau lihat secara langsung, cukup banyak di YouTube, di TikTok para ustadz-ustadz kita. Atau media-media sekarang, Instagram, Telegram, semuanya bisa didengar. Jadi Anda tahu, oh saya sholat malam itu dapat ini ya. Saya sholat duha dapat itu ya. Saya sedekah dapat yang itu ya.
semuanya ibadah, pasti ada janji positifnya. Ada sesuatu yang Anda dapatkan. Dan ini prinsip dasar yang harus kita fahami. Ya. Termasuk juga apa yang kita akan bahas pada hari ini tentang masalah surga. Kenapa kita belajar tentang surga? Agar kita mengetahui apa yang kita dapatkan nanti di sana kalau kita rajin dan patuh kepada Allah SWT selama di dunia. Sehingga kita tahu, oh saya akan dapat itu dan ini. Sebagian sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka sebelum masuk medan perang, mereka sengaja membaca dan mengingat kembali apa yang akan mereka dapatkan di surga. Akhirnya membuat mereka jadi semangat bahkan siap untuk menumpahkan darah karena pengetahuan tersebut. Oleh karena itu kejar keutamaannya. Mirip juga kalau ada di antara kita, mudah-mudahan tidak ada di sini, tapi kalau ada misalnya masih terjerumus dalam dosa, bagaimana caranya dia tinggalkan dosa itu? Cukup dia mencari tahu ancaman Allah di dosa itu. Kalau ada orang yang masih berzina, ada orang yang masih minum khamar, ada orang yang masih narkotika, ada orang yang masih suka manipulasi data, ada yang masih durhaka sama orang tuanya, ada yang masih tidak menjalankan nafkahnya sebagai suami misalnya, ada seorang istri yang masih nusyud, membangkang melayani suaminya. Coba baca, ketik sebentar saja di Google, 2-3 menit tentang dosa-dosa yang Anda lakukan itu. Maka Anda akan baca banyak sekali dalil-dalil tentang masalah ancaman dari perbuatan Anda. Atau dengarkan audio ataupun visual ya di media-media yang lainnya, YouTube tadi, TikTok, Instagram, ini akan membuat Anda akan berhenti dari perbuatan salah tersebut. Kemudian yang terakhir, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjalankan juga sabda Nabi SAW, "Man lam yashkurun nas la yashkurullah." Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka belum berterima kasih kepada Allah. Bermula dari pimpinan kota Pekalongan, Bapak Wali Kota tentunya, yang sudah hadir bersama kita kemarin di peresmian pemakaman Muslim Al-Baqi, kemudian juga peresmian Hotel Aston Syariah, dan hari ini karena beliau lagi berangkat ada tugas di Jakarta, peresmian juga salah satu hotel milik keluarga beliau, maka beliau menyampaikan kepada saya secara langsung kemarin kalau tidak bisa hadir atau belum bisa hadir. Tetapi ini adalah dukungan yang sangat baik dari pihak pemerintah, jazakumullah khairan. Kemudian kepada seluruh jajaran panitia dari teman-teman Yayasan Abdullah Zubair bin Awam. Yayasan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, kami mengucapkan jazakumullah khairan dan semoga Allah ikhlaskan niat semuanya termasuk saya dan juga teman-teman yang hadir sehingga semua ini bisa menjadi pahala yang melimpah untuk kita pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, tadi sempat diputarkan cuplikan yang saya harap teman-teman melihat semuanya. Sebagian kecil dari hal-hal yang sangat diimpikan oleh manusia di dunia. Dari pemandangan yang indah. Tadi sempat lihat? Ada diputar di atas ya. Pemandangan yang indah itu seperti gunung-gunung yang lagi hijau di musim semi, kemudian rumah-rumah yang indah, pakaian yang indah, makanan yang lezat, mungkin ya kendaraan yang sering dijadikan sebagai target dan bahan pembicaraan manusia, dan sekian banyak hal-hal yang lainnya. Juga teman-teman yang hadir di sini bisa membayangkan kira-kira pasti selama hidup kita ada saja kenangan-kenangan indah yang pernah kita nikmati. Contoh misalnya di sini ada buah-buahan di atas meja. Pasti saya yakin kita semua sudah pernah menikmati buah dan di antara buah-buah itu ada yang paling lezat atau yang paling nikmat yang kita nikmati. Sehingga kita sangat suka dan sering mengulangi untuk menikmati buah-buahan tersebut. Atau mungkin ada di antara kita pakai pakaian dan dia merasa percaya diri dengan pakaian itu karena nyamannya dipakai. Atau mungkin dia memiliki rumah yang rumah itu tidak biasa, tidak semuanya orang miliki dan sangat mewah, sangat bagus. Atau dia memakan makanan yang sangat luar biasa nikmatnya dan sekian banyak contoh-contoh kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Semua itu saudaraku seiman adalah miniaturnya surga. Miniaturnya surga. Kalau di dunia kita bisa rasakan itu,
maka di akhirat kita bisa rasakan lebih besar daripada itu. Sebagaimana gangguan-gangguan yang ada di dunia, pernah sakit, demam misalnya, sakit gigi, sakit kepala, diganggu orang, apalah yang membuat kita tidak nyaman, itu sebenarnya miniaturnya neraka. Tapi di sana nanti jauh lebih dahsyat daripada apa yang dibayangkan. Teman-teman sekalian, salah satu rukun iman kita, rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Wajib kita yakini. Tanpa meyakini ini kita kufur, keluar dari agama Islam. Dan iman kepada hari kiamat satu paket. Mulai dari kematian, prosesi pencabutan ruh. Orang beriman akan mudah keluar dan dibungkus dengan kain kafan oleh malaikat rahmat atau kasih sayang dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Kemudian dikembalikan ke kuburannya dan dijadikan kuburannya taman dari taman surga. Kalau orang kafir, maka akan sulit keluar ruhnya dan dipaksa oleh malaikat. Setelah itu dibungkus dengan kain kafan dari neraka. Kemudian dimasukkan ke liang lahatnya dan dijadikan liang lahatnya tempat siksaan untuk dia. Dinding kuburannya akan menghimpit tubuhnya. Dia akan dipukul dengan besi yang keras yang semua makhluk mendengarkan teriakannya kecuali jin dan manusia. Kata Nabi SAW, kalau mereka mendengarkan teriakan dan jeritan ahli kubur itu, maka manusia dan jin ini bisa meninggal seketika. Bisa meninggal seketika. Jadi memang ini rangkaian. Ada kebangkitan nanti di mahsyar, ditimbang amal. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, akan diperlihatkan dan akan dia terima balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Kemudian setelah itu, ada surga dan ada neraka. Ada tempat nikmat abadi, selamanya, dan akan kita bahas panjang lebar insya Allah pada kesempatan ini. Dan ada tempat siksa yang sangat menyedihkan dan seburuk-buruk tempat kalaupun ada orang yang menjadikannya sebagai target tempat dia. Karena selama 24 jam semuanya siksaan. Selama 24 jam semuanya siksaan. Dinukil dalam sebuah riwayat bahwasanya ahli neraka nanti akan teriak-teriak karena kesakitan, mereka jerit. Kemudian mereka memanggil-manggil para malaikat penjaga neraka. Namun para malaikat penjaga neraka tidak menjawab panggilan mereka selama 40 tahun. Setelah 40 tahun disiksa selama 24 jam non-stop. Barulah kemudian malaikat menjawab mengatakan, kalian percuma saja berbicara dan memohon. Kalian akan tetap kekal di dalamnya. Lalu mereka memanggil Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun tidak dijawab. Setelah itu Allah Azza wa Jalla akan berfirman yang Allah kekalkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 104. Ikhsa'u fiha wala tukallimun. Tinggallah kalian di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian berbicara denganku. Maka di saat itu kata Nabi SAW, ahli neraka sudah putus asa. Dan mereka hanya bisa menjerit sambil merintih. Mereka bernafas dan menghembuskan nafas dalam kondisi merintih. Mereka kesakitan. Sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dalam riwayat lain mereka menangis. Tempat tangisan mereka diganti dengan darah. Karena sudah habis air matanya. Itu karena habisnya air mata yang mereka miliki. Dan itu adalah penyesalan yang abadi. Sana ada surga dan neraka saja. Cuma masalahnya. Menentukan surga dan neraka bukan di sana nantinya. Kalau di akhirat teman-teman kita baru tentukan. Ya Allah saya mau ke surga saja. Saya siap disuruh apa. Tapi di akhirat kita gak usah beramal di dunia. Kita tinggal tunggu di akhirat lalu kita tinggal minta sama Allah ditugaskan apa kita laksanakan. Kalau di akhirat nanti baru ada penentuan neraka. Kemudian kita masih diberikan opsi untuk bisa masuk atau tidak. Kita bisa memilih. Masalahnya bukan itu. Penentuan jalan ke surga atau neraka adalah sekarang. Selama kita masih hidup. Maka ingat, tentukan jalan kita masing-masing. Di muka bumi ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan pertama jalan yang benar, menuju ke surga. Jalan yang kedua jalan yang salah, menuju ke neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar yang pertama adalah jalannya Allah Azza wa Jalla.
Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengimani keberadaannya, mentauhidkannya, mengikuti syariat-syariatnya, maka kita akan menuju ke surga. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidah para nabi dan rasul, para ulama dan para da'i. Kalau Anda sibuk datang ke majlis para ulama dan para da'i, Anda akan dipandu ke jalannya para nabi dan akhirnya menuju ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Jalan yang kedua, jalan yang salah menuju ke neraka. Itu adalah jalannya iblis. Tidak ada jalan yang ketiga. Iblis kita sudah tahu pembangkang dari golongan jin. Dan juru bicara iblis adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan semua ahli maksiat. Kita kalau berteman dan datang kepada mereka, akan dipandu ke jalan iblis, ujung-ujungnya neraka. Setiap orang di antara kita penentu jalannya masing-masing. Kami para da'i-da'i dan guru-guru kita, para ulama, tidak mungkin ke rumah bapak ibu sekalian setiap saat lalu kemudian ketuk, ayo sholat, ayo puasa. Kita cuma bisa menyampaikan dalam pengajian dan tablik akbar seperti ini saja. Kita tidak bisa yang lainnya. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jeli, menangkap pesan-pesan yang disampaikan, kemudian tentukan jalan Anda. Anda penentunya sendiri. Sebagian ulama mengatakan, nanti ahli neraka masuk ke dalam neraka, dalam kondisi meyakini keadilan Allah Azza wa Jal. Meyakini keadilan Allah. Mereka yakin mereka pantas masuk ke neraka itu. Karena yang berbuat zina, bohong, manipulasi, durhaka dengan orang tua, mengganggu orang lain, mencuri, menggibah, memfitnah dan segala macam, dia sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan dia tiket VIP. Yaitu dengan taubat nasuha, kalau dia buat salah, maka dia akan selamat. Hati-hati teman-teman sekalian, selamatkan diri kita sendiri. Baik, sekarang insyaAllah, semoga Allah ikhlaskan niat sekali lagi, kita akan masuk untuk membahas surga. Surga teman-teman sekalian, poin pertamanya adalah sudah ada. Dan surga diciptakan dengan neraka sebelum diciptakan manusia. Jauh sebelum diciptakan manusia. Jadi surga itu sudah ada. Banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya adalah hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Siapa yang benar-benar bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan Isa putra Maryam benar-benar juga hamba Allah dan rasulnya. Dan Allah benar-benar telah memberikan kalimat-kalimat kepadanya dan ruh dari sisinya. Wal jannatu haqq. Dan juga membenarkan keberadaan surga. Wan naru haqq. Dan juga membenarkan keberadaan neraka. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amalnya. Wa fi riwayah, min abwabil jannati tsamaniyati ayyuha sya. Dia akan masuk dari 8 pintu surga yang mana dia ingin pilih. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita kalau surga sudah ada. Karena kita harus meyakini keberadaannya. Bukan surga nanti diciptakan kalau kita sudah meninggal dunia atau nanti di akhirat. Yang kedua, riwayat yang masyhur tentang Jibril alaihissalam, di mana pada saat Allah Azza wa Jalla menciptakan surga, lalu Allah memanggil Jibril sambil mengatakan, "Pergilah." Lalu Jibril pergi ke sana, melihat, lalu kembali lagi kepada Allah. Lalu Allah tanya, "Bagaimana pendapatmu?" Dia mengatakan, "Ya Allah, saya yakin tidak ada satupun hambamu yang mendengar saja surga. Belum melihat, kecuali dia akan berharap jadi penghuninya." Lalu kemudian Allah Azza wa Jal menciptakan neraka. Lalu kemudian mengatakan pada Jibril, "Pergilah dan lihatlah." Maka Jibril pergi lihat, kemudian kembali melihat dengan berbagai macam jenis siksaannya. Maka Allah menanyakan, "Bagaimana menurutmu?" Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar neraka saja. Cuma dengar. Kecuali dia akan menjauhkan diri darinya. Atau menyelamatkan diri darinya."
Maka Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sholat malam, sholat berjamaah di masjid, tutup aurat, cari pendapatan halal, bakti sama orang tua, dan segala macam jihad di jalan Allah. Kemudian dihiasi dan neraka dengan syahwat, zina, riba, ganggu orang lain, ambil haknya orang lain, dan segala macam. Lalu Allah Azza wa Jalla suruh Jibril alaihissalam pergi lagi yang kedua kalinya. Lihat surga, lihat neraka. Kemudian setelah itu kembali, setelah melihat ternyata surga dikemasi, diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, dalam hal kepatuhan kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, dan neraka dihiasi justru dengan pelanggaran-pelanggaran, maka Jibril mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa selamat masuk surga, dan ada yang tidak masuk ke neraka. Maka ini riwayat menjelaskan sebelum penciptaan manusia. Kemudian riwayat yang selanjutnya, tadi itu riwayat Imam Muslim. Riwayat disampaikan oleh At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, La tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurin in la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yushiku atau yushaku an yufarikaki ilayna. Kalau atau tidak ada seorang istri pun yang menyakiti suaminya kecuali istri si muslim yang sedang disakiti oleh istrinya di dunia, istrinya dari bidadari di surga mengatakan tapi tidak bisa didengar kepada istrinya yang di dunia. Jadi kalau seorang muslim tidak ada salahnya tiba-tiba istrinya mencaci maki dia, menghardik dia atau nusyut, membangkang, tidak menjalankan tugasnya sehingga suaminya terganggu dengan itu, maka istri sang suami ini dari bidadari di surga berbicara sambil mengatakan, ini bocoran dari Nabi SAW, jangan kau menyakitinya karena sesungguhnya semoga Allah membinasakanmu karena sesungguhnya dia di sisimu hanyalah tamu dan dia akan menuju kepada kami atau sebentar lagi akan berpisah denganmu dan menuju kepada kami. Ini berarti menandakan ada respon langsung dari bidadari di surga kalau ada seorang wanita yang menyakiti suaminya. Berarti dalil jelas surga itu sudah ada. Kisah yang lain sih, kisah di perang Uhud tentunya, Handalah radhiyallahu anhu pada saat beliau menikah. Jadi perang Uhud ini terjadi saudaraku seiman di hari Sabtu tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah. Di malam harinya, Handalah menikah. Di hari Jumat malam menikah. Dia berinteraksi biologis sama istrinya selepas subuh hari Sabtu. Belum sempat mandi junub, tiba-tiba saja penyeruh dari Nabi SAW menyeru, hai muslimin, berjihadlah, pasukan Quraisy sudah mendekati Uhud. Maka belum sempat mandi, Handalah pakai baju perangnya kemudian ikut berperang. Dan subhanallah terbunuh mati syahid. Waktu jenazah muslimin di Uhud dikumpulkan dan Nabi SAW melihat satu persatu. Begitu melihat jenazah Handalah, Nabi SAW mengalihkan pandangan matanya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan jenazahnya Handalah? Mereka khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada Handalah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan oleh Allah, ya, istrinya dari bidadari datang menjemputnya dari surga. Datang menjemputnya. Dan juga malaikat-malaikat sedang memandikan junubnya. Maka dikenal Handalah dengan Ghasilul Malaika atau orang yang dimandi junubkan oleh para malaikat. Tapi di sini istri dari bidadari datang menjemputnya. Berarti dalil tentang adanya surga itu. Demikian pula hadis yang sangat masyhur disebutkan oleh Al-Mundhir rahimahullah dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau. Dan juga Abu Ya'la menyebutkan dalam bukunya sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, Mastajara abdun minan nari sab' marrat. Tidak ada seorang hamba yang berlindung dari neraka 7 kali dalam sehari. 7 kali. Bisa sekaligus antum baca 7 kali atau dicicil. Intinya 1 hari 7 kali kita berlindung. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. Ya Allah selamatkan aku dari neraka. 7 kali disebutkan.
illa qalatin naru ya rabbi inna abdaka fulanan istajaraka minni fa'ajirhu. Kecuali neraka langsung merespon. Neraka langsung merespon. Jadi di tempat ini antum mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. 7 kali. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. 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 Di saat itu, detik itu, kita harus yakini penyampaian Nabi SAW, neraka langsung mengatakan pada Allah, ya Allah hambamu fulan berlindung kepadamu dariku, maka selamatkan dariku. Berarti neraka sudah ada belum? Sudah ada. Begitu juga selanjutnya kata Nabi SAW, wala sa'ala abdunil jannata sab'a marrat. Dan tidak ada seorang hamba juga yang memohon agar dimasukkan ke dalam surga dalam sehari 7 kali. Illa qalatil jannah. Kecuali surga akan langsung merespon dan berkata, ya Rabbi, inna abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhul jannah. Sesungguhnya hambamu fulan memohon untuk dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Berarti menandakan sudah ada. Pernah dengar juga hadis tentang demam, ya? Nabi SAW mengatakan demam dalam hadis yang sahih adalah tiupan, luapan panasnya api neraka. Dinginkanlah dengan air, ya. Dan sekian banyak riwayat-riwayat berhubungan dengan masalah itu. Jadi itu poin yang pertama kita ingin sampaikan berhubungan dengan surga, kalau dia sudah ada dan dahulu diciptakan sebelum kita. Dan garis bawahi teman-teman, manusia adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada air, sudah ada hewan-hewan, sudah ada semuanya. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, ayah kita semua alaihi salatu wassalam, maka sudah ada iblis dari kalangan jin, sudah ada malaikat. Bumi sudah ada. Makanya setelah Nabi Adam menciptakan dan Nabi Adam melanggar, Allah Azza wa Jal diturunkan ke bumi. Bumi sudah ada dengan semua fasilitasnya, ya. Baik, selanjutnya surga ini teman-teman bukan tempat biasa. Tempat balasan yang jauh berlipat-lipat ganda dibandingkan dunia ini dari sisi kenikmatan. Kita dengarkan bagaimana penyampaian Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah mempersiapkan di surga, kata Allah azza wa jalla, dan Allah asdaqul qailin, zat yang paling benar dalam perkataannya. Dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam menyampaikan pernyataan. Dan Allah juga mengatakan, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji-janjinya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang surga, a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku di surga nanti semuanya yang akan mereka lihat belum pernah mata lihat sebelumnya. Antum bayangkan pemandangan yang paling indah yang pernah antum lihat. Misalnya lagi di atas gunung, lihat pemandangan yang indah, lihat lautan pemandangan yang indah, lihat apalah tempat-tempat yang indah. Maka di surga nanti jauh lebih indah. Karena semuanya belum pernah mata lihat. Dan semua yang akan didengar oleh kuping, belum pernah kuping dengar sebelumnya. Coba bayangkan dan ingat suara terindah yang pernah kita dengar. Lantunan suara manusia, kicauan burung misalnya, gemericik air misalnya, apa saja. Maka di surga nanti semua yang kita dengar jauh lebih indah daripada itu. Dan semuanya di surga belum pernah terlintas dalam hati manusia. Belum pernah. Semuanya. Dari hal yang kecil sampai yang besar, semuanya baru. Semuanya tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, kami pernah dengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman, kalau di surga nanti akan ada delima, akan ada kurma. Kan disebutkan, di dunia juga kami tahu itu. Ya. Nabi SAW sudah menjelaskan tentang masalah itu, nanti kita jelaskan di dalam makanan dan minuman ahli surga. Tidak, dia hanya sama dari sisi nama,
tapi tidak sama dari sisi bentuk dan rupa. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, satu butir kurma di surga, satu butir kurma di surga, besarnya seperti tempayan. Tempayan itu tempat makan orang yang bisa 20-30 orang. Satu butir buah kurma. Dia lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih lembut dari bui. Gak ada samanya, kecuali nama saja. Jadi beda semuanya. Bahkan nanti kita akan jelaskan, kita pun berbeda dari sisi postur tubuh dan juga penampilan, serta bagaimana kebersihan dan ketampanan serta kecantikan para wajah. Kemudian kata Nabi SAW, misdaqu dzalika fi kitabillah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Pembenaran tentang apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan ini, kalau di surga semuanya nanti akan dilihat mata belum pernah lihat, yang didengar belum pernah telinga dengar, yang semuanya juga tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia atau di hati manusia, itu dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surah Sajdah ayat 17. Dan banyak jiwa yang tidak mengetahui apa yang disembunyikan atau disimpankan untuk mereka beragam macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Di surga beda dengan apa yang kita bayangkan, walaupun sama nama tadi saya bilang. Di antara riwayat juga yang menguatkan masalah itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tempat cemeti di surga itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tempat kita meletakkan anak-anak panah itu di surga nanti kalau kita dikasih oleh Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena indahnya dan sempurnanya. Jadi nilai dunia itu kecil sekali ya dibandingkan dengan akhirat. Dalam riwayat yang lain juga masih riwayat Bukhari, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh tali busur salah seorang dari kalian di surga lebih baik dari segala yang diterbiti dan diterbenami atau dibenami oleh matahari. Tempat ya, atau tali busurnya saja ya, itu sudah lebih baik daripada terbit dan terbenamnya matahari selama kita hidup di dunia. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad kuat ya. Kalau tadi hadis yang saya sebutkan itu riwayat Bukhari jilid 6 halaman 319, jilid 6 halaman 320, dua buah riwayat tentang cemeti dan juga tali busur. Kalau riwayat At-Tabarani dengan sanad kuat, dan ini juga dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya, Syarah Sahih Bukhari jilid 6 halaman 324. Kurang lebih terjemahan, saya masuk ke terjemahan, sebagian kita baca bahasa Arab, sebagian terjemahan untuk menghemat waktu ya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda, ahli surga yang paling rendah derajatnya di surga, ya, dilayani oleh 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kalau di dunia ini ada misalnya teman-teman sekalian, orang punya 5 pembantu saja, atau 10 pembantu. Kita anggap orangnya sudah kaya raya. Atau anggaplah 100 orang pembantu. Ya. Itu pun sudah tidak tahu mungkin kalau 100 orang untuk melayani satu orang, apalagi yang perlu dilayani. Gitu ya. Tapi di surga nanti, orang yang paling rendah derajat di surga akan diberikan 10.000 pelayan. Tangan masing-masing pelayan itu akan membawa 2 piring di kanan dan kiri tangannya. Yang satu terbuat dari emas, yang kedua terbuat dari perak. Dan hadis ini sebagaimana kita katakan tadi juga sanadnya sahih. Dalam sebuah riwayat yang lain juga dinukil bahwasanya nanti ahli surga pada saat masuk ke dalam surga maka dia akan melihat seseorang yang sangat tampan, bersih, bercahaya, dan dia mengiranya malaikat. Lalu kemudian dia bertanya, "Siapa kamu ini?" Orang itu mengatakan, saya adalah salah satu pelayanmu di surga ini. Pelayannya saja. Selanjutnya teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dinukil tentang orang yang paling rendah juga derajatnya di surga. Tentu kalau kita bahas orang yang paling rendah, seperti ini keadaannya bagaimana dengan orang yang paling tinggi. Ya, seperti itu maksud gambaran daripada penyampaian riwayat ini. Tentu potongan hadis ya, karena cukup panjang hadis ini dan saya langsung baca terjemahnya saja.
Nanti akan keluar dari neraka penghuni surga terakhir. Dan nanti di surga itu ada orang yang abadi selamanya, tiga golongan, orang kafir, musyrik, dan orang munafik. Dan ada yang masuk neraka tapi akan dikeluarkan, dikenal dengan istilah usatul mu'minin, orang mukmin yang banyak dosanya. Ya, sehingga mereka masuk neraka dulu. Waktu ditimbang-timbangan amal, dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Masuk neraka sampai dibersihkan dulu, dosanya baru mereka keluar. Nah, nanti akan keluar yang terakhir dari penghuni surga yang sempat masuk neraka. Kemudian pada saat dia keluar, sambil tubuhnya mengeluarkan asap karena terbakar. Lalu dia berjalan, berdiri, jatuh. Kemudian dia terus berusaha menjauhkan diri dari neraka. Padahal sebenarnya Allah sudah keluarkan dari neraka dia. Cuma dia karena ketakutan. Lalu dia berdoa mengatakan, "Ya Allah, palingkanlah wajahku dari api neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku." Maka Allah Azza wa Jal berfirman kepada hamba tersebut, "Akankah kalau aku atau kalau aku lakukan itu, aku berikan kamu dijauhkan dari neraka, apakah kamu akan meminta lagi selain daripada itu?" Maka ahli neraka tadi yang akan masuk surga itu mengatakan, "Tidak, demi keperkasaanmu." Lalu ia pun, kata Nabi Muhammad SAW, berjanji dengan Allah dengan berbagai macam janji. Lalu Allah Azza wa Jal memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, jadi setelah neraka dia selamat, sudah jauh dari neraka Allah alihkan, neraka sudah tidak nampak lagi, Allah perlihatkan untuk dia surga. Depan mata dia, bangunan yang sangat megah, istana yang sangat luar biasa memukau, ya. Lalu ia melihat keindahannya dan dia terdiam sejenak. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Rob, majukan aku ke pintu surga." Dia mengatakan, "Sampaikan aku atau majukan aku ke pintu surga." Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada atau berkata kepadanya, "Bukankah kamu telah berjanji tidak akan meminta selain yang kau minta tadi dialihkan dari neraka?" Maka ia mengatakan, "Wahai Rabbi, wahai penciptaku, wahai Rabb, agar aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka." Artinya kalau kau tidak sampaikan aku ke surga, kau jadi orang yang celaka. Maka Allah bertanya, "Kalau seandainya aku memberikan kepadamu sampai depan pintu surga, apakah kau akan minta lagi yang lain?" Dia mengatakan, "Tidak, demi keperkasaanmu, aku tidak akan minta selain itu." Lalu ia pun mulai berjanji dengan janji yang banyak kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Allah memajukan dia sampai pintu gerbangnya surga. Pada saat itu, ia pun mulai melihat keindahan lebih jelas lagi. Berikut juga berapa apa isi-isinya yang berisikan kesenangan, kegembiraan, pakaian-pakaian, kebun-kebun, ya, segala macam pemandangan yang memukau. Maka dia terdiam sejenak. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rabbi, masukkanlah aku ke dalam surga." Maka Allah menjawab, Azza wa Jal, "Kasihan engkau wahai manusia, betapa banyak engkau ingkar janji. Bukankah engkau telah berjanji berkali-kali padaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta?" Maka orang itu mengatakan, "Wahai Rabb, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka." Maksudnya dengan engkau tidak masukkan ke dalam surga, aku akan rugi. Tadinya aku tidak mau minta, tapi ini surga. Maka Allah Azza wa Jal menertawainya. Dan kita meyakini apa adanya. Allah tertawa melihat orang tersebut. Kita imani apa adanya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka Allah Azza wa Jal berfirman atau berkata kepada hamba tersebut, "Berangan-anganlah. Sekarang saya akan masukkan kamu dalam surga. Coba kamu berangan-angan, berharap yang terbaik. Apa kira-kira yang kau harapkan kalau masuk ke dalam surga?" Maka ia pun berangan-angan, kata Nabi SAW, hingga saat terputus angan-angannya. Sudah gak ada lagi bisa dipikir. Misalnya antum hadir di satu tempat, lalu seseorang mengatakan, "Coba minta apa yang kamu mau." Kita sebutin, "Saya mau mobil, saya mau rumah, saya mau ini, saya mau itu," semuanya. Lalu orang itu masih mengatakan, "Coba ingat lagi, mungkin ada lagi yang kau mau, semua saya akan kasih." Sampai pikiran kita sudah habis, mau bilang apa lagi karena semua sudah dikasih. Kurang lebih begitu rasionalnya. Kata Allah Azza wa Jal, "Berangan-anganlah." Lalu orang itu berangan-angan hingga saat terputus angan-angannya, Allah mengatakan,
berangan-anganlah demikian dan demikian. Ya, maksudnya Allah Azza wa Jal membuat dia ingat apa yang dia tidak ingat sebelumnya. Dibuat dia berangan-angan yang tidak pernah terfikir sebelumnya. Hingga ketika terputus angan-angannya, sudah tidak ada lagi yang bisa dibayangkan, maka Allah mengatakan, itu untukmu. Kau akan dapat seperti yang kau angan-angan itu, dan yang semisal bersamanya. Itulah orang yang paling terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, teman-teman sekalian, dia karena gembiranya orang ini, sampai dia mengatakan, ya Allah, jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam riwayat yang lain, riwayat sahih yang lain, sesungguhnya, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan memberikan kepada hamba ini, aku akan memberikanmu 10 kali lipat. Ya. Atau aku akan memberikanmu, apakah kamu ridho kalau aku memberikan kepadamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Maka orang itu mengatakan, tentu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Lalu orang itu mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, engkau akan dapat semisalnya. Orang itu mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Terus Allah Azza wa Jalla mengulangi sampai 10 kali. Jadi seperti yang dimiliki oleh raja dunia terkaya itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi seperti yang dimiliki raja Nabi Sulaiman alaihissalam 10 kali lipat itu orang terendah di surga nanti. Dan saking gembiranya dia, dia mengatakan waktu Allah mengulangi sampai 10 kali, dia mengatakan ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai dia membalik kata-kata itu, dia mengatakan ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Selanjutnya teman-teman sekalian, lebih dalam lagi kita bahas masalah surga. Nanti akan kita masuk lebih detail lagi ya. Di dunia ini, semua kepemilikan kita sementara. Coba bayangkan apa yang sudah antum miliki. Mulai dari handphone, antum yang beli, punya antum. Data semua di dalam punya antum. Passwordnya antum yang tahu. Contoh yang lain, pakaian, ya apa saja. Yang kita biasa pakai, kopiah, mungkin jilbab kalau akhwat, baju, sepatu. Apalagi yang lain, di rumah. Misalnya punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya jabatan. Selama di dunia, itu sementara semua. Dia akan pindah kepemilikan. Terutama setelah kita meninggal dunia. Siapa di antara teman-teman sekalian jenazah itu, pada saat meninggal, membawa handphonenya, membawa bajunya, membawa mobilnya, membawa rumahnya. Fitrah. Alami manusia tidak akan bawa semua itu. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini kepemilikannya sementara. Gak ada yang abadi. Walaupun BPKB kendaraannya atau sertifikat tanah atau rumah, nama antum sementara. Antum meninggal dibagi. Ahli waris. Ahli waris juga jual dari kepemilikan orang lain. Berapa banyak orang di antara kita beli rumah bekas rumahnya orang lain, beli tanah dari tanahnya orang lain, kan gitu. Dan seterusnya. Nah, beda sekali dengan di akhirat. Ini yang luar biasa ini. Ya. Sering dengar ayat tentang surga, Allah selalu hubungkan setelah menyebut surga jannah atau jannat. Mufrad, satuan atau jamak. Jannah atau jannat. Pasti Allah ikuti dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Apa maksudnya? Kepemilikan antum akan abadi. Sekali antum milikin baju itu, punya antum selamanya. Sekali antum milikin pasangan itu, selamanya punya antum. Sekali antum miliki istana itu, selamanya punya antum. Gak akan berpindah tangan. Itu yang dimaksudkan dengan khalidina fiha, kekal selamanya. Ini luar biasa ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat, tapi yang paling sering kita baca, minimal sepekan sekali kan kita ada surah Al-Kahfi, ya. Di ayat 107 sampai 108-nya, yang bunyinya, innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabaguna anha hiwala. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, ya, mereka beriman dan patuh. Kalau bahasa sederhananya, laki-laki soleh dan perempuan soleha. Patuh terhadap perintah Allah dan dengan mengerjakan perintah meninggalkan larangan. Untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka nanti. Mereka akan kekal di dalamnya,
mereka tidak ingin pindah dari sana. La yabghuna anha hiwala, maksudnya tidak berharap keluar sekali masuk. Dan khalidina fiha, kekal selamanya. Dalam riwayat yang lain menguatkan ini, riwayat Imam Muslim di jilid 17 halaman 174 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin, inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada." Ketika ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka sosok malaikat menyeru, diperintahkan oleh Allah, mengatakan, sekarang kalian akan sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Subhanallah, apa yang manusia khawatirkan di dunia, di akhirat gak ada lagi. Siapa di antara kita teman-teman mau sakit? Saya yakin tidak mau. Kena sakit, dia susah beraktivitas. Apalagi kalau sakit parah, ya. Sampai stroke dan seterusnya. Orang tidak mau. Orang selalu mau sehat. Kan itu. Nah, di surga, jaminan pertamanya dari hadis ini adalah malaikat disuruh menyeru, mulai sekarang kalian akan sehat selamanya. Gak ada lagi sakit-sakit. Kemudian dikatakan, wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada. Mulai sekarang kalian akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Ini yang manusia juga khawatirkan. Kalau tadi dikhawatirkan sakit, tidak akan sakit. Mati, siapa yang tidak takut mati? Orang semua takut mati. Khawatir, kalau orang beriman, dia khawatir nanti amalnya kurang. Kalau dia orang kafir, dia khawatir dihukum. Kan gitu. Orang semua khawatir dengan mati. Di surga, tidak akan pernah mati. Mulai sekarang kalian hidup selamanya, tidak akan mati. Wa inna lakum antashibbu fala tahramu abada. Dan di surga ini kalian akan selalu muda, tidak akan pernah tua selamanya. Ini salah satu yang manusia khawatirkan, tua. Makanya begitu tumbuh ubannya, diwarnahin, ya. Atau dicabut, atau apa. Atau keriput, dia kepikiran. Dia tidak mau tua, padahal harus tua. Mau gak mau, kan gitu. Tapi di surga, selamanya muda, tidak akan pernah tua. Kemudian dikatakan, وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلْ وَنُودُوا أَنْتِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan Allah Azza wa Jal, itulah firman Allah Azza wa Jal, dan diserukan kepada mereka itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan dengan apa yang kamu kerjakan dulu. Dalam riwayat yang lain, riwayat diriwayatkan oleh Bukhari, jilid 8 halaman 228, Imam Muslim jilid 17 halaman 185. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga, sahabat yang sama, dari menyampaikan tentang sabda Nabi SAW, yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah. Nanti di hari kiamat akan didatangkan kematian dan diserupakan dengan domba yang belang. Fayunadi munadin. Lalu kemudian ada malaikat yang menyeru, ya ahlal jannah, fayashra'ibbuna wa yandurun. Maka malaikat itu memanggil, wahai penghuni surga. Maka semua penghuni surga spontan mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah malaikat tersebut dan domba tadi. Fayaqul, maka malaikat itu mengatakan, hal ta'rifuna hadha, apakah kalian mengenal ini yang sosok seperti domba? Fayaqulun, maka mereka semua berkata, ahli surga, na'am hadal maut, ya kami tahu itu kematian, kami kenal karena orang sudah melaluinya semua di saat itu. Wa kulluhum kad ra'ahu, karena semua sudah pernah melihatnya. Tsumma yunadi munadin, kemudian malaikat itu menyeru lagi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, wa yashra'ibuna wa yandurun, mereka semua mengangkat kepala mereka seraya melihat ke arah malaikat dan domba tadi. Fayaqul, hal ta'rifuna hadha, maka malaikat tadi mengatakan, apakah kalian kenal ini? Fayaqulun, mereka mengatakan, na'am, iya, hadzal maut wa kullum qad ra'ahu, itu kematian dan mereka semua sudah pernah melihatnya. Fayuzbahu bainal jannati wan nar, maka domba itu disembelih di antara surga dan neraka. Tsumma yaqul, ya ahlal jannah khuludun bila maut, lalu dikatakan kepada ahli surga, wahai ahli surga, kehidupan abadi tanpa kematian lagi mulai hari ini. Wahai ahlan nar, wahai ahli penghuni neraka, khuludun bila maut, hidup selamanya, ya, kekal tanpa kematian.
Thumma qara'a wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan berilah peringatan, berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman, dalam surah Maryam ayat 39. Saudaraku seiman, di surga nanti Allah Azza wa Jal akan memberikan kita keriduannya. Allah tidak akan marah lagi. Jadi sudah tidak sakit, tidak tua, tidak mati, ya, tidak capek dan segala macam lah. Gangguan-gangguan di dunia itu tidak ada lagi. Plus lagi Allah akan ridho. Maksudnya tidak akan pernah murkah lagi kepada penghuni surga. Selamanya dalam keadaan nikmat. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari jilid 11 halaman 415 dan Muslim jilid 17 halaman 168. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jal berfirman kepada ahli surga, wahai ahli surga. Maka mereka semua menjawab, kami memenuhi panggilanmu wahai Rabb kami. Lalu Allah bertanya, apakah kalian telah ridho? Puas enggak dengan apa yang saya berikan? Maka mereka semua mengatakan, apa alasan kami untuk tidak ridho wahai Rabb kami? Padahal engkau telah memberikan kepada kami apa yang belum pernah kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, aku akan memberikan kepada kalian lebih baik daripada itu. Maka mereka bertanya, wahai Rabb kami, apa yang lebih baik daripada ini? Maka kata Allah Azza wa Jal, aku menghalalkan keridoanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Artinya ahli surga tidak akan pernah lagi dimurkahi oleh Allah SWT. Tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tentunya. Ya. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya ahli surga akan diberikan nikmat terbesar di surga. Nanti akan kita jelaskan tentang istananya, permadaninya, dipan-dipannya, pakaiannya, makanan, minumannya, kemudian pelayan-pelayannya dari para bidadari, itu semua akan kita jelaskan nanti di bahasan sendiri beberapa saat ke depan ya. Tetapi kita akan bahas nikmat terbesar di surga adalah ahli surga akan melihat zat Allah yang maha mulia. Jadi orang-orang kafir tidak akan pernah melihat Allah Subhanallah selamanya. Di dunia mereka tidak lihat, di akhirat juga mereka tidak bisa melihat Allah secara sempurna. Mereka akan melihat Allah Azza wa Jal dalam bentuk cahaya saja di mahsyar yang akan menghakimi hamba-hambanya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama ya, di malam Lailatul Qadar. Ya. Itu penglihatan tapi masih cahaya. Ahli surga akan lihat zatnya Allah yang sempurna. Disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23, wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu akan berseri-seri dalam kondisi mereka memandang Tuhan mereka atau Rabb mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan melihat Rabb kami hari kiamat? Maka Nabi SAW kembali bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan di malam bulan purnama? Kesulitan enggak lihat bulan di malam purnama? Ya, malam purnama ini mirip atau pasnya tepat kita biasa puasa Iyamul Bid 13, 14, 15 ya. Itu biasanya bulan sangat terang. Nah kata Nabi SAW, kalian kesulitan enggak melihat Tuhan kalian di melihat bulan di malam bulan purnama? Para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak diliputi oleh awan? Ya kita sekarang siang begini, atau pagi menjelang siang, kalau kita keluar lihat matahari tanpa ada awan, jelas sekali. Ya. Maka para sahabat mengatakan, tidak. Maksudnya kami tidak kesulitan melihat matahari kalau tidak ditutup dengan awan. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka kalian akan melihat Tuhan kalian seperti melihat keduanya. Hadis ini riwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim juga dari Suhaib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati yaqulu Allahu azza wa jalla,
Kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman, turiduna syai'an azidukum, mau enggak sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Maka fayakulun, ahli surga akan berkata, alam tubayyid ujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilana aljannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau juga sudah masukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayakshiful hijab, maka pada saat itu Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia sama hamba-hambanya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim, dan pada saat itu ahli surga merasa tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat melihat kepada Tuhan mereka. Tsumma tala hadhil ayah, lalu Nabi SAW membaca firman Allah ini, bagi alladzina ahsanul husna wa ziyada, ya bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan ada tambahannya. Surah Yunus ayat 26. Jadi nanti nikmat terbesar di surga adalah ya, melihat wajah Allah Azza wa Jal, atau melihat zatnya Allah yang maha mulia. Dan semua kenikmatan yang lain akan dikalahkan oleh melihat Allah Azza wa Jal. Makanya teman-teman kalau hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, salah satu potongan doa yang diajarkan Nabi SAW, dari sekian belas doa ya, sekian belas doa dibaca sebelum salam, salah satunya adalah, wa as'aluka ladzatan nazara ila wajhik wa syauka ila liqa'ik min ghairi darra mudira wala fitnatin mudilla. Ya Allah, aku memohon agar bisa nanti melihat dan merasakan kenikmatan melihat wajahmu yang mulia, ya, tanpa ada gangguan-gangguan dalam masalah itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, postur tubuh kita akan berbeda. Postur tubuh yang sekarang kita gunakan ini, itu hanya di dunia saja. Postur tubuh di akhirat akan diberikan jasad baru. Semua ini nanti akan dimakan oleh tanah. Kalau kita masukkan jenazah di kuburan dan kita pun nanti akan begitu, jasad kita akan dimakan oleh tanah, dihancurkan oleh tanah. Kecuali tulang ekor kalian. Ya, tulang ekor kita, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan membangkitkan kalian nanti. Dalam beberapa riwayat lain dikatakan Allah akan turunkan hujan nanti yang akan menyentuh tulang-tulang ekor, lalu kalian tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Jasad baru. Nah, dengarkan riwayatnya, riwayat Bukhari di jilid 6 sampai 300 atau halaman 362 dan Muslim jilid 17 halaman 177. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam menurut bentuknya, tingginya 60 hasta, 60 siku. Hasta kan siku ya. Ini satu siku kita, sekitar setengah meter kurang lebih. Jadi kalau kita hitung kasar saja, 60 hasta itu berarti sekitar 30-an atau 27 setengah meter tingginya. Ketika menciptakannya, Allah berkata kepadanya, pergilah dan ucapkanlah salam kepada golongan malaikat itu. Lalu dengarkan apa jawaban mereka kepadamu, karena itu adalah salam penghormatanmu dan salam penghormatan anak keturunanmu. Lalu Nabi SAW mengatakan, lalu Adam pun pergi dan mengucapkan assalamualaikum kepada para malaikat. Maka para malaikat menjawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Maka beliau melanjutkan, para malaikat mengatakan assalamu alayka wa rahmatullah. Ya. Lalu beliau menjawabkan, melanjutkan kata Nabi SAW, dan setiap orang masuk surga sesuai dengan ukuran bentuknya Adam, tingginya 60 hasta, bentuk tubuh itu terus menerus berkurang. Dari awal diciptakan Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat. Makin pendek, makin pendek, makin pendek. Ya, hingga sekarang kata Nabi SAW. Atau hingga menjelang hari kiamat nanti. Jadi kalau sekarang ada orang tingginya 2 meter, kita anggap sudah sangat tinggi. Sebenarnya itu sangat pendek ya. Kalau dibandingkan dengan tinggi postur Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian. Di surga itu ada pasar, disebutkan begitu, atau tempat bertemu ya. Sebenarnya pasar itu salah satu definisinya adalah tempat orang bertemu, pembeli sama penjual ya gitu. Masa dinamakan pasar gitu.
Nah, dalam sebuah riwayat Muslim di jilid 17 halaman 170 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat pasar atau tempat bertemu orang, tapi bukan lagi seperti pasar kita di dunia, ada penjual, ada pembeli. Cuma tempat ahli surga berkumpul, terutama kaum laki-laki. Kita semua insyaallah semoga menjadi ahli surga, ya, yang laki-lakinya nanti akan bertemu nanti, kita semua akan ketemu. Bukan hanya kita saja umat Muhammad SAW atau kita yang hidup semasa sekarang, yang sudah meninggal sebelum kita juga, semua akan bertemu ahli surga. Dan nanti yang akan lahir juga, yang kita tidak ketemu sama mereka, juga akan semua, kalau ahli surga akan bertemu kaum laki-lakinya di sebuah tempat. Disilakan pasar atau suk dalam bahasa Arabnya. Mereka mendatangi tempat tersebut setiap hari Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Jadi kita tidak butuh salon ya di surga itu. Setiap hari Jumat kita datang di sana, Allah Azza wa Jal suruh kita ke sana, dihembuskan angin menerpa wajah dan pakaian kita, kita bertambah bersih dan tampan seketika. Lalu mereka pulang menemui istri-istri mereka dalam keadaan semakin tampan dan mempesona. Melihat itu, para istri mereka berkata, demi Allah kalian semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami. Lalu para ahli surga dari kalangan laki-laki mengatakan, demi Allah kalian juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi istrinya akan dipercantik oleh Allah setiap pekannya, ditambah keindahannya, dan si suami juga seperti itu keadaannya. Saya teman-teman sekalian, ahli surga juga akan diberikan perhiasan-perhiasan. Ya. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23, Allah Azza wa Jal berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasun fiha harir. Dan di sana mereka akan diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Ya, tentu kita tidak perlu membayangkan seperti apa, tetapi seperti inilah informasi, kita akan diberikan perhiasan laki-laki ataupun perempuan. Di dunia laki-laki enggak boleh pakai emas, tapi di akhirat berbeda. Ya. Di dunia laki-laki tidak boleh pakai sutra, tapi di akhirat berbeda. Makanya Nabi SAW pernah mengangkat dua benda itu, emas dan sutra, lalu beliau mengatakan, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tetapi ini hanya di dunia berlaku. Di akhirat sudah tidak lagi haram. Semua sudah diangkat masalah tersebut dan kita sudah bisa mengenakannya. Dan tentu saja beda dengan sutranya dunia dan juga beda dengan emasnya dunia. Dalam surah Insan ayat 21 Allah berfirman, وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِنْ فِدَّةٍ وَسَقَامْ رَبُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Mereka akan diberikan pakaian dari sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan juga suci. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan dan juga Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya di nomor 3004 menyatakan hadis ini hasan. Bahwasanya Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Law kana adna ahli jannati hilyatan udilat bi hilyati ahli dunya jami'a, lakana ma yuhallihi Allahu bihi fil akhirati afdalu min hilyati ahli dunya jami'a." Seandainya perhiasan ahli surga yang paling rendah, yang paling biasa, derajatnya juga paling rendah di surga, dibandingkan dengan perhiasan penduduk dunia semuanya dikumpulkan. Ya. Emas, perak, mutiara, berlian, semuanya dikumpulkan yang terbaik, yang termahal. Dibandingkan dengan satu perhiasannya ahli surga yang paling rendah, niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah untuk ahli surga tadi di akhirat jauh lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk bumi seluruhnya.
Dalam riwayat yang lain diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad sahih dari hadis Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu dari Nabi SAW ketika menyebutkan hal-hal yang dianugerahkan kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Kata Nabi SAW, diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang satu permata yakutnya perhiasan di mahkota seorang yang mati syahid lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Selanjutnya teman-teman sekalian, di surga akan ada pelayan-pelayan ya dari kalangan bidadari dan Allah Azza wa Jalla menggambarkan mereka dan bagaimana kesempurnaan ciptaannya. Disebutkan di dalam surah Al-Waqi' ayat 22 sampai 23, wa hurun 'in ka'amsalin lu'lu'il maknun. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Dan ulama tafsir mengatakan al-maknun artinya tersembunyi lagi terjaga dan tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Jadi kalau ada mutiara yang begitu selesai dibersihkan dan diambil dari kerangnya, kemudian disimpan dan tidak pernah disentuh oleh tangan, ya tidak pernah dikenakan matahari, maka tidak akan berubah. Digambarkan kesempurnaan sisik mereka ibarat mutiara-mutiara tersebut. Lalu disebutkan dalam surah Naba ayat 31 sampai 33 tentang masalah bidadari ini. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa qawa'iba atraba. Sungguh orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan di surga nanti, yaitu kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis yang memiliki badan yang sempurna dan juga sebaya. Dan juga sebaya umurnya. Makna atrab artinya umurnya begitu-begitu saja, tidak akan bertambah jadi tua. Tidak akan pernah berubah menjadi tua. Dalam surah Al-Waqi'ah juga ayat 35 sampai 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara 'uruban atraba li ashabil yamin. Ini sampai ayat 38. Kami menciptakan mereka para bidadari secara langsung. Jadi bukan kayak proses kita di dunia, sperma ketemu sel telur kemudian menjadi bayi, ya tumbuh besar dulu dari gumpalan darah, dari sperma sama sel telur, lalu gumpalan darah, lalu kemudian tulang, kemudian jadi otot-otot dan seterusnya sampai jadi manusia, lalu bayi, anak-anak, lalu dewasa. Enggak, diciptakan langsung utuh, ya mereka utuh diciptakan langsung. Lalu kami jadikan mereka semuanya perawan-perawan yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya. Kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan faja'annahunna abkara, abkar ya juga bisa bermakna, dia jamak daripada bikir, ya bermakna gadis, artinya akan terus gadis, ya bisa bermakna akan terus gadis. Jadi kalau mohon maaf, digauli oleh suaminya, kemudian kalau di dunia perawannya sudah enggak ada. Kalau di akhirat berbeda, dia digauli perawan, kemudian habis itu Allah kembalikan lagi. Digauli yang kedua kembali lagi, seperti itu keadaannya. Sementara makna urban atraba, atraba atau urab ya, ialah wanita yang terus mencintai suaminya dan tidak akan pernah beralih ke laki-laki lain. Ya. Tentu ini bagi laki-laki sebuah nilai tersendiri, kapan istrinya hanya fokus kepada dia saja. Nah itu salah satu ciri ahli atau para bidadari tersebut. Kemudian selanjutnya dalam sebuah hadis Bukhari jilid 6 halaman 15 disebutkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pergi berperang di jalan Allah pagi atau sore itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya di surga nanti lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jika kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, turun, Allah datangkan sekarang bidadari ke bumi, dia turun. Niscaya ia akan memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harumnya. Dan niscaya menerangi ruang antara keduanya. Kudung yang berada di kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya.
berikut segala isinya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari juga, di jilid 6 halaman 321 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna awwalal zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamari lailatal badr. Sesungguhnya rombongan pertama, selalu berdoa teman-teman agar kita termasuk rombongan ini, karena ini gerombong pertama yang akan, atau rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga. Rombongan pertama yang masuk surga, mereka laksana bulan di malam purnama. Dan rombongan berikutnya, wajah mereka laksana bintang yang bersinar terang di langit. Setiap orang di antara mereka memiliki dua orang istri dari bidadari yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada lagi orang yang membujang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang yang meninggal belum menikah, maka akan ada pasangan dari bidadari kalau laki-laki. Kalau dia wanita, maka dia akan dinikahkan dengan salah satu dari ahli surga. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad yang bagus, dan Al-Haythami sebutkan dalam kitab Al-Majma' al-Zawaid, atau Majma' al-Zawaid tepatnya, Majma' al-Zawaid di jilid 10 halaman 410. Yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seseorang nanti duduk santai di salah satu sudut istananya di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Nanti kita teman-teman, saking indahnya surga, kalau kita duduk melihat satu sisi aja, kita enggak pindah sampai 70 tahun. 70 tahun baru kita pindah sisi lain, karena indahnya tempat itu. Apalagi kita kekal. Sudah tidak ada lagi kekhawatiran tentang umur kita akan bertambah atau akan habis. Tidak ada lagi istilah ajal, batas waktu umur yang Allah berikan. Maka dia tidak akan pindah, ya, kecuali setelah 70 tahun dari satu sisi. Kemudian istrinya datang padanya, lalu melihat wajahnya, lalu dia melihat wajah pada pipi istrinya. Dan dia temukan pipi istrinya lebih bening dibandingkan cermin. Mutiara yang paling kecil yang dipakainya dapat menyinari antara timur dan barat. Istrinya memberi salam padanya, ia pun menjawab salamnya. Lalu dia sempat bertanya, siapa Anda ini? Jadi dia tidak kenal lagi istrinya karena sangat sempurna. Lalu kemudian dikatakan, aku adalah tambahan atau al-mazid. Ia memakai 70 pakaian dan yang paling kecil seperti Bukit Nu'man. Ini bukit sangat besar yang ada di Saudi sekarang. Dan Nabi SAW pernah melewati dan memperkenalkan kepada para sahabat, ini adalah Bukit Nu'man. Jubahnya nanti ahli surga itu, satu bidadari yang pakai atau wanita di surga, itu seperti Gunung Nu'man. Berasal dari pohon namanya Tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan mutiara yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan juga barat. Penulis ya mengatakan, di sini penulis yang saya masukkan adalah karena saya sedang membaca bukunya ya, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali atau Bali tepatnya, Syekh Abdul Salam Bali hafizahullah. Beliau mengatakan, aku adalah mazid, maksudnya firman Allah, wanita tadi bidadari mengatakan saya adalah mazid atau tambahan. Itu semakna dengan firman Allah SWT dalam surah Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki. Dan kami masih memiliki tambahan untuknya. Ada juga penjelasan tentang masalah Nu'man. Nu'man adalah gunung yang ada di Arafah. Para wanita dunia akan jadi pemimpin para bidadari. Dan di surga nanti sudah tidak ada lagi kecemburuan sebagaimana di dunia. Allah SWT akan hilangkan semua dari hati penyakit-penyakitnya. Di antaranya rasa cemburu itu. وَنَزَعْنَا مِنْ Dan kami cabut, kata Allah SWT, ya, dari hati mereka itu. Rasa-rasa yang buruk, hasad, iri, dengki, cemburu buta, semua sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya di surga nanti ada orang suami istri pernah pasangan di dunia lalu mereka bercerai. Yang masing-masing, si istri nikah sama laki-laki lain, suami nikah sama perempuan lain. Lalu mereka dua-duanya nanti masuk surga, karena dua-duanya beriman. Mereka tidak lagi bilang, oh itu mantan istri saya, itu mantan suami saya, sudah tidak ada lagi. Hati mereka sudah dibersihkan. Termasuk nanti, laki-laki ahli surga memang akan berpoligami.
Mereka akan memiliki selain istri di dunianya akan ada para bidadari. Bahkan para syuhada diberikan 70 sampai 72 pasangan bidadari selain daripada pasangannya di dunia. Jadi sudah tidak lagi pikiran kayak di dunia. Mereka akan semua bersyukur kepada Allah SWT dan juga bisa menerima semua yang Allah SWT berikan dengan lapang dada. Dan para bidadari ini akan disebutkan oleh Nabi SAW akan bernyanyi ya, buat suami mereka untuk memperkenalkan diri mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Tabarani dengan sanad hasan dan Al-Hafidz Al-Iraqi juga menyebutkan dalam Takhrij Al-Ihya nomor 3011 Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW bersabda istri-istri di surga akan bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Di antara nyanyian mereka, terjemahannya, kami wanita yang baik lagi jelita. Sudah baik akhlaknya, cantik paras wajahnya, sempurna fisiknya. Istri orang-orang yang mulia, memuji suami mereka karena suami mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka memandang dengan senang. Maksudnya pada saat melihat kami, mereka akan merasa tertarik. Dan di antara nyanyian mereka, kata Nabi SAW, kami abadi dan tidak akan pernah mati. Karena mereka diciptakan dari awal dan selamanya begitu umurnya. Langsung bertugas melayani di surga. Kami bisa dipercaya dan kami tidak akan berkhianat. Kalau orang dari manusia biasa, bisa saja berkhianat. Tapi salah satu ciri bidadari, mereka tidak akan berkhianat. Kami bermukim dan tidak akan pernah bepergian. Maksudnya kami selalu tetap di dalam istana kami, kami tidak akan pernah keluar, hanya menunggu dan melayani suami kami. Dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan masih sama oleh Tabarani dengan sanad hasan, namun riwayat yang keduanya yaitu sabda Nabi SAW dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, "Ma min 'abdin yadkhul jannata illa wa yajlisu 'inda ra'si wa 'inda rijlayhi thintan min al-hurin 'ain." Yuganniyani bi ahsani sautin sami'ul insu wal jin walaysa bimizmari syaitan walakin bitahmidillahi wa taqdisi. Tidaklah seorang hamba masuk dalam surga kecuali dua orang bidadari duduk di dekat kepala dan kakinya sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengar oleh manusia dan jin, bukan seruring-seruring syaitan, bukan menggunakan alat-alat musik, tetapi suara saja. Ya, tapi isinya adalah pujian kepada Allah dan mensucikannya. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' di jilid 2 halaman 58 hadisnya nomor 1598 dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan sungguhnya bidadari surga akan bernyanyi dengan senandung kami bidadari yang sangat cantik yang dipingit untuk suami-suami yang mulia. Sebagian ulama menanggapi tentang masalah lantunan-lantunan nyanyian nanti bidadari di surga. Kita bukan membahas tentang masalah suara mereka yang indah, karena itu Allah memang sudah janjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW. Tapi di sini ada tanggapan ulama tentang harusnya setiap wanita muslimah berciri seperti bidadari ini. Ciri yang pertama disebutkan, kami wanita-wanita yang baik. Maksudnya baik akhlaknya. Maka setiap muslimah harusnya kalau mau jadi ahli surga memiliki ciri ini. Mereka baik akhlaknya. Ya, di antara akhlak yang baik itu kan tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti suaminya. Ya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah di Madinah ada seorang wanita tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan puasa sunnah. Tapi lisannya tajam. Suka menyakiti orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar. Gak ada kebaikan padanya, di ahli neraka. Lalu orang itu berkatakan lagi, ya Rasulullah di Madinah ada seorang wanita, sholatnya wajib saja. Dan puasa juga yang wajib, Ramadan. Gak banyak amal-amal sunnahnya. Tapi tidak pernah nyakiti orang dengan lisannya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah. Dia akan dalam surga. Jadi memang ini ciri yang pertama. Akhlaknya baik. Salah satu ciri yang disebutkan juga ahli surga adalah kata Nabi SAW wanita ahli surga. Wanita yang kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya. Ini hadis luar biasa ya.
Kalau menyakiti, wajar minta maaf. Sekarang kalau dia disakiti oleh suaminya, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sebelum tidur di malam hari, sambil mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata saya sampai engkau ridho kepadaku. Itu cirinya ahli surga. Jadi mereka memang punya akhlak yang sangat baik. Mungkin ada di antara akhwat kita mengatakan, Ustaz, kalau kami menyakiti wajar kami minta keridhaan suami. Tapi kalau kami disakiti bagaimana caranya? Ini berat. Sekian tahun teman-teman sekalian saya merenungi hadis ini. Apa sebenarnya rahasianya? Kenapa wanita kalau sudah menyakiti pun tetap dianjurkan dalam Islam datang dan cari keridhaan suaminya? Ternyata Allah berikan saya jawaban teman-teman sekalian, kembali kepada karakter laki-laki. Kita ini semua laki-laki punya karakter dominan akal. Akal itu masalah solusi. Ya. Kalau perempuan dominan perasaan. Perasaan itu dia merenungi dulu, terenyuh baru kemudian dia pikirkan jalan keluarnya. Jadi memang beda. Berbeda karakter. Kalau menghadapi karakter laki-laki, contoh misal teman-teman sekalian, anggap di sini kalau yang sudah menikah berbuat salah, dia sakiti istrinya. Lalu istrinya datang kepada dia sambil memegang tangannya sebelum tidur. Mas, abang atau siapa saja dipanggil, kalau seandainya saya ada salah maafin saya. Kira-kira apa yang terjadi? Bagi sosok laki-laki. Karena mereka dominan akal. Mereka akan merasa nanti, oh enggak, saya yang salah. Dia akan bisa mengakui kesalahannya. Kalau selain cara yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, maka ini sangat lemah atau bahkan bisa tidak sukses dalam memecahkan sebuah permasalahan. Kita ini semua laki-laki ini sering kami sampaikan di pengajian, biar ibu-ibu juga memahami bagaimana bermuamalah dengan para suami mereka. Kita ini laki-laki teman-teman tidak butuh hand body, gak butuh sunblock. Karena memang kulit kita laki-laki ini Allah ciptakan untuk alam luar. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Kan begitu. Perempuan memang Allah buat ya di rumah hamil, melahirkan, menyusui. Maka kulit mereka lebih sensitif. Nah karena kita ini manusia di luar rumah, kita ini sangat kuat defense-nya, pertahanannya. Maksudnya kalau diserang, maka yang terjadi adalah kita langsung menahan, membela diri. Misalnya bapak-bapak melakukan kesalahan, istrinya bilang, kamu buat begini dan begitu. Maka yang terjadi, enggak, saya enggak lakukan. Karena memang dia punya sifat defense yang kuat. Ternyata rahasianya adalah kalau seorang wanita mengikuti panduan syariat berbeda. Kalau dia mengatakan, maafin saya mas kalau memang saya ada salah ya. Padahal dia tahu suaminya yang salah. Maka itu justru akan menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghadapi sifat kaum laki-laki. Di akhirat nanti di surga akan tetap terjadi interaksi biologis. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang cukup banyak, tapi kita coba angkat dua buah riwayat. Riwayat yang pertama yaitu riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih. Dan Al-Hafidh Iraqi juga sebutkan dalam Takhrijul Ihya nomor 3007 dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seorang laki-laki Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Abul Qasim, karena ini julukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak pertama laki-laki beliau namanya Qasim, dipanggil Abul Qasim, bukankah engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum di sana? Maka Nabi SAW ya, berkata kepada para sahabatnya, jika aku mengakuinya, maka aku akan mengalahkannya. Maksudnya kalau aku mau jawab ini bisa sebenarnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberikan kekuatan 100 orang lelaki dalam hal makan, minum, dan juga hubungan biologis atau seksualnya. Orang Yahudi tersebut berkata, orang yang makan dan minum itu butuh buang hajat. Itu kalau di dunia. Kita makan dan minum, sebagian jadi nutrisi tubuh, sebagian akan dibuang. Maaf, jadi air seni ataupun tinja. Maka Nabi SAW mengatakan, buang hajat ahli surga adalah keluar dalam bentuk tetesan peluh, keringat yang keluar dari kulit-kulit mereka dan wanginya seperti kasturi. Lalu kemudian perut mereka kosong kembali.
Jadi di surga enggak ada lagi WC. Enggak ada buang air besar, enggak ada buang air kecil. Kita makan sepuasnya, minum sepuasnya. Kalau ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, keluar dalam bentuk keringat yang sangat halus, itu pun wanginya seperti bau kasturi. Lalu kemudian perut mereka kosong lagi, lalu mereka makan lagi. Dalam riwayat yang kedua, riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan sahih di jilid 4 halaman 84, Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, seorang mukmin di surga diberi kekuatan demikian dan demikian dalam hubungan seksual atau jima. Ditanya, wahai Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Kata Nabi SAW, ia akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Salah satu yang dikhawatirkan oleh para laki-laki di dunia adalah kalau mereka lemah ya dalam sisi melayani keluarganya atau istrinya, nanti Allah SWT akan berikan mereka kekuatan. Dan ulama menjelaskan kalau ada seorang laki-laki pun atau perempuan lahir dalam kondisi cacat di dunia, cacat buta matanya misalnya, atau tuli, atau kaki tangannya puntung misalnya, tetap nanti di akhirat akan diberikan jasad yang sempurna, baru, itu hanya di dunia saja. Lalu kemudian dia akan menikmati dengan kesempurnaan sebagaimana ahli surga menikmatinya. Di surga teman-teman sekalian ada permadani-permadani. Sebelum saya bacakan dalilnya, saya coba berbagi dulu teman-teman sekalian. Alhamdulillah kebetulan Allah Azza wa Jal mengamanahkan di pundak kami ada travel haji dan umroh, dan kami namakan Uhud Tour ya, untuk mengenang peperangan Uhud supaya tidak melupakan kenangan itu. Dan memang di wilayah Uhud biasanya kalau City Tour Madinah saya cukup lama. Orang yang mengikuti di media mungkin bisa lihat, kadang-kadang antara 45 menit sampai 1 jam kita di Bukit Pemanah hanya untuk menjelaskan tentang peperangan Uhud itu, agar betul-betul jemaah tersentuh dan merasa mendapatkan manfaat gitu ya. Ya jelas teman-teman sekalian, kami pernah buat program umroh tapi ada ke Turki-nya. Dan di Turki itu terkenal rupanya permadaninya. Kami pernah datang ke beberapa tempat ya pembuatan permadani. Itu saya sama jemaah sempat kaget gitu ya. Melihat harga-harga, mendengar harga waktu mereka sebutkan. Waktu pertama dibuka 1-2, oh semua jemaah terpukau dengan warnanya, dengan lembutnya. Ada bahkan yang terbuat dari sutra. Dengan luar biasa lah, sempurna. Mungkin ada beberapa permadani yang saya sendiri belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi dibuka di situ dengan warna-warna yang sangat bagus, bentuk yang bagus, bisa dua sisi warna dan segala macam. Waktu disebutkan harga, itu mencapai miliaran rupiah. Terus saya sempat tanya pemiliknya, kenapa permadani begitu mahal? Biasanya karpet-karpet harganya mungkin $200, $500. Itu sudah sangat mahal kalau bagi kami di Indonesia juga itu. Ya. Walaupun ada orang yang Masya Allah bisa beli lebih. Langsung dia bilang, ini handmade, buatan tangan. Dan bahannya ini, kami dibawa pembuatan dari sutra. Ya, yang diambil langsung oleh mereka, dikelola, dilihatin. Jemaah juga bisa ikut untuk coba ikut menenun gitu ya. Dan ini dibuatnya satu karpet bisa 7-8 bulan baru selesai. Dan ini bisa tahan sampai sekian ratus tahun dan segala macam lah promosi yang dia bahasakan. Tapi teman-teman, permadani itu ternyata mahal sekali. Sangat mahal. Mungkin bukan tidak bisa dibandingkan dengan karpet-karpet murah yang biasa kita beli ya. Jadi antum mungkin bisa cek juga di Google tentang jenis-jenis permadani. Lihat bagaimana indahnya dan bagaimana harganya. Sangat mahal. Yang jelas teman-teman sekalian, salah satu yang membuat rumah itu indah, kalau ada permadaninya. Di ruang tamu, ya biasa ditaruh di ruang keluarga. Itu terasa lebih mewah gitu ya. Nah di surga itu ada permadani. Cuman sebagaimana saya bahasakan tadi, dia hanya sama dari sisi nama. Tapi beda dari sisi rupa dan bentuknya. Kita dengarkan. Dalam surah Al-Ghashiyah, ayat 13 sampai ayat 16, Allah Azza wa Jal berfirman, fiha surum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha. Di sana nanti di surga ada dipan-dipan yang ditinggikan, tempat duduk untuk bersandar, dipan-dipan, dan gelas-gelas yang tersedia di dekat dipan-dipan itu, tinggal minum kalau mau, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dengan rapi, serta permadani-permadani yang terhampar banyak. Kata ulama tafsir, makna namariq wa namariku masfufa adalah bantal-bantal
Dan dimaksud dengan yang dimaksud dengan namarik adalah bantal-bantal, dan yang dimaksud dengan zarabiyu mabthusa adalah permadani yang terhamparkan. Kemudian dalam surah Ar-Rahman ayat 54 Allah juga menggambarkan tentang permadani ahli surga, muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabraq. Al-ayah artinya mereka bersandar dan duduk di atas permadani yang bagian dalamnya ya dari sutra yang tebal. Bagian dalamnya sutra yang tebal. Kalau biasa kayak orang buat permadani itu bagian luarnya yang ditaruh yang kualitas bagus, bagian dalamnya ini biasa aja. Tapi ini bagian dalamnya sutra, maka bagaimana bagian luarnya ya. Nanti kan kita dengarkan perkataan sahabat berhubungan dengan itu. Dalam surah Ar-Rahman juga ayat 76 Allah mengatakan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang sangat indah. Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat yang tadi sudah kita bacakan. Al-Ghashiyah ayat 13 sampai ayat 16, Ar-Rahman ayat 54 dan ayat 76. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan juga At-Tirmidzi, dan dinyatakan Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang hasan. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan penjelasan Nabi SAW mengenai firman Allah Subhanahu wa taala dan permadani-permadani yang ditinggikan. Beliau mengatakan ditinggikan permadani itu, ditebalkan tebalnya ya. Mungkin kalau ada permadani tebalnya 10 cm aja, itu sudah tebal sekali. Kalau kita injak kaki kita mungkin masuk ke dalam, itu sangat sudah istimewa. Ini kata Nabi SAW di surga nanti, permadani itu ditebalkan, ditinggikan jaraknya antara langit sama bumi. Dan jarak perjalanan lebarnya permadani satu itu 500 tahun. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara mauquf sampai ke sahabat saja dengan sanad hasan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, menjelaskan firman Allah SWT yang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Tadi disebutkan di dalam surah ya, Al-Quran tadi ya, di dalam surah Ar-Rahman, di ayat 54-nya. Kata beliau, kalian telah diberi kabar tentang bagian dalamnya dari sutra yang tebal. Maka kira-kira bagaimana bagian luarnya? Maksudnya pasti bagian luarnya jauh lebih indah daripada itu. Mungkin teman-teman yang belum terbiasa interaksi sama permadani tidak terlalu menganggap ini penting. Tetapi ini adalah bagian daripada kesempurnaan yang menghiasi nanti kenikmatan kita di surga yang abadi. Baik, sekarang kita masuk teman-teman ke pakaian ahli surga. Pakaian apa yang akan kita pakai nanti di sana? Disebutkan dalam firman Allah SWT surah Al-Hajj ayat 23. Sebagaimana tadi saya katakan, di dunia kita ada pakaian yang bagus, lalu kita merasa nyaman, percaya diri kalau kita pakai karena bagusnya, nyaman dipakai, ya kainnya lembut dan segala macam. Itu miniatur saja. Di surga jauh lebih besar daripada itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 23 yang berbunyi, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Di surga nanti sana mereka akan diberikan perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Kita tahu sekarang mungkin di sini Masya Allah di Pekalongan saya tahunya orang banyak buat batik. Pasti tidak asing dengan kualitas sutra ya. Makin bagus, kualitasnya makin asli, maka tentunya makin mahal ya. Allah memberikan kita pakaian laki-laki dan perempuan surga semuanya dari sutra. Tapi cuma sama namanya. Secara kualitas surga jauh lebih baik. Nanti kita dengarkan penjelasan Nabi SAW. Kita bacakan dulu ayat-ayatnya ya. Yang kedua surah Al-Kahfi ayat 31. Ini sering antum baca di hari malam Jumat atau di hari Jumat. Kalau yang berpegang pada hadis tentang dibacanya pada malam itu ya. Nabi SAW, Allah SWT berfirman, yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudra min sundusin wa istabraqo. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. Di dalam surga itu mereka akan diberikan hiasan gelang-gelang emas, dan mereka akan memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra yang tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah.
itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang paling indah. Makna tempat istirahat adalah ini tempat terakhir kalian, tidak berpindah lagi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah waktu ditanya, kapan seorang mukmin itu istirahat? Beliau mengatakan pada saat kedua kakinya sudah menginjakkan surga atau sudah menginjaki surga. Dalam surah Al-Insan ayat 21, Allah juga menggambarkan tentang pakaian kita di surga kelak insyaallah. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan riwayat Imam Muslim jadi 17 halaman 74. Ini menyempurnakan bahasan kita sebelumnya. Sebelumnya hari surga sudah kita sebutkan tidak akan sakit, ya, tidak akan tua, tidak akan mati, ya. Sekarang akan ditambah lagi dengan hadis ini. Hadis yang sahih riwayat Muslim jilid 17 halaman 74. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "May yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as." Siapa yang masuk surga, kata Nabi SAW, pastikan akan terus merasakan kenikmatan tanpa henti. Detik demi detik. Kenikmatan. Kita kalau di dunia makan enak awalnya. Kalau sudah kenyang, sudah kurang kenikmatannya. Kalau kita minum haus, nikmat. Begitu sudah tidak haus lagi atau sudah minum 2-3 gelas, kita sudah tidak mau minum lagi. Kita tidur, nikmat kalau ngantuk. Tapi kalau lagi tidak ngantuk, kita mau coba tidur, enggak ada kenikmatannya. Dan seterusnya. Tapi di surga, kenikmatan non-stop. Terus per detiknya dan tidak akan pernah menderita. Gak ada lagi gangguan orang, gak ada lagi sakit, gak ada lagi capek, gak ada lagi letih. Ya. Kemudian dikatakan, wala tabla thiyabu, dan pakaian mereka tidak akan pernah usang. Kita kalau baru pakai baju baru yang termasuk kita khawatirkan kan, dia lecek, dia kusut, ya, dia lecek dan seterusnya. Di surga tidak ada, semuanya akan terlihat mewah dan megah. Wala yafna syababu, dan tidak akan pernah habis atau berakhir masa muda mereka. Tidak akan pernah berakhir masa muda mereka. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk ke masalah makanan dan minumannya. Tentu kalau kita bahas per poin ini banyak sekali dalilnya. Ini sebagian dari dalil-dalil yang kami sampaikan. Hanya untuk mewakili saja. Kalau mau bahas surga dan neraka ini, ulama sudah tulis banyak buku-buku yang sangat tebal dengan dalil yang beragam. Tapi ini sudah mewakili. Bagaimana indahnya surga, bagaimana permadaninya. Nanti kita akan masuk ke bangunan-bangunannya juga ya. Kita juga sudah jelaskan tadi pakaian, permadani, dan sekarang kita masuk ke makanan dan minuman mereka. Disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20, وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ, dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Mereka pengen apa saja, buah-buahannya akan mereka dapatkan. Nanti ini lebih terinci dalam hadis Nabi SAW ya. Kita sampaikan dulu ayat-ayat Al-Quran. Surah yang kedua atau ayat kedua, surah Sad ayat 49 sampai ayat 51 berbunyi, hadza dzikr wa inna lil muttaqina la husna ma'ab jannati adni muftahatan lahumul abwab muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Ini adalah kehormatan bagi mereka para penghuni surga, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa berpatuh kepada Allah disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka lebar untuk mereka. Di dalamnya mereka akan bersandar di atas dipan-dipan sambil memakan atau meminta buah-buahan yang banyak dan minuman-minuman di surga itu. Dalam surah Insan ayat 5 sampai ayat 6 berbunyi, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisikan minuman, campurannya adalah air kafur. Yaitu kafur itu maksudnya adalah ya, mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Mu'min ayat 40 Allah juga menjelaskan masalah makanan dan minuman ahli surga. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, kriminal, perbuatan dosa, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatannya itu. Dan siapa yang mengerjakan kebajikan, kepatuhan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberikan rezeki di dalamnya tanpa terhingga. Kata sebagian ulama, ini maksud dengan tanpa terhingga, tidak terputus-putus. Jadi buah, kalau kita misalnya petik buah jeruk di dunia, begitu dipetik, kita kan harus tunggu musim dulu baru dia keluar lagi. Kita petik apel, petik durian, manggis, kita petik harus tunggu musimnya baru dia keluar lagi. Baru belum tentu di tangki yang sama, kalau di surga tidak. Ulama menjelaskan, kalau dipetik buahnya keluar buah baru, di tempat yang sama. Dipetik lagi keluar lagi di tempat yang sama, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Di dalam hadis Nabi SAW yang merincikan masalah makanan dan minuman ahli surga ini, hadis pertama riwayat Muslim jilid 17 halaman 173. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yadfulun." Sesungguhnya ahli surga benar-benar makan dan minum sepuasnya. Sepuasnya. Makan dan minum sepuasnya. Mereka tidak pernah lapar sehingga makan dalam kondisi ingin menghilangkan lapar, atau mereka minum dalam kondisi mereka haus sehingga hanya menghilangkan dahaga. Ahli surga makan bukan karena lapar, minum bukan karena haus, tapi karena mau menikmatinya. Ahli surga akan makan sepuasnya, begitu juga dengan minum, tanpa ada kenyang, tanpa ada lapar. Nah, kita kalau di surga nanti minum dan makan karena mau menikmati. Berhenti bukan karena kenyang, hanya karena mau pindah ke makanan dan minuman lainnya saja. Dan mereka makan dan minum tanpa meludah. Gak ada lagi meludah, ya. Wala yabulun, mereka juga tidak lagi buang air kecil. Wala yatagawwatun, mereka juga tidak buang air besar. Wala yamtakhitun, mereka tidak akan pernah beringus, ya, sakit. Qalu, fama balu ta'am, para sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana dengan halnya sisa-sisa makanan kalaupun tidak dibutuhkan oleh tubuh? Qala, jusha'un warashhun karishhil misk yulhamuna tasbiha wal tahmida kama tulhamuna nafas. Kata Nabi SAW, makanan itu berubah menjadi sendawa, ya, angin yang keluar, dan keringat yang aromanya seperti aroma kasturi. Mereka diberi insting untuk selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana kalian diberikan insting bernafas. Nanti dia di surga, satu-satunya ibadah yang masih terus berjalan teman-teman sekalian adalah zikir. Zikir. Sholat sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi jihad, tidak ada haji, itu cuma di dunia saja. Ya, sebagai ujian untuk kita agar kita patuh atau tidak kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi zikir akan terus berlanjut. Dan di surga nanti kita tidak akan pernah berhenti berzikir. Sebagaimana kita diilhamkan sekarang bernafas, kadang-kadang kita tanpa memikirkan lagi, ya tinggal masuk keluar terus. Begitu juga nanti ahli surga akan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebuah nikmat yang luar biasa. Makan tidak akan pernah berhenti-henti, ya. Maksudnya sepuasnya, minum tidak juga minum sama, tidak pernah meludah, tidak akan pernah buang air kecil, buang air besar, dan tidak akan pernah beringus. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, dan dikatakan sanadnya jayid atau bagus, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya burung-burung di surga sebesar unta ukurannya. Burung yang biasa kita lihat kecil di dunia, besarnya nanti di sana seperti unta ukurannya. Yang hinggap di pepohonan surga. Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya burung-burung itu merasakan kenikmatan juga kayak kita, karena mereka juga tinggal di surga.
Kata Nabi SAW, memakannya daging burung itu lebih nikmat ya daripada apa yang kamu ucapkan. Ya. Lalu Nabi SAW mengulangi 3 kali. Dan sungguh aku akan berharap kamu termasuk yang akan memakan burung-burung tersebut. Dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, dan ini dinyatakan sahih oleh Al-Munri dalam kitab Targhib Tarhib beliau. Dari hadis ya, yang dinukil oleh Sulaiman bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya para sahabat Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah memberikan manfaat kepada kami dari Arab-Arab Badui. Berikut beberapa pertanyaan mereka kepada Nabi SAW yang tidak terfikir oleh kami. Seorang Arab Badui pernah datang seraya mengatakan, wahai Rasulullah, Allah Azza wa Jal menyebutkan di surga terdapat pohon yang bisa mengganggu. Dan aku tidak beranggapan bahwa di surga akan ada pohon yang mengganggu penghuninya. Lalu kata Nabi SAW, pohon apa yang kau maksudkan? Kata orang Arab Badui tersebut, pohon sidir, pohon bidara. Pernah lihat ya pohon bidara ya? Di tangkainya itu banyak duri-duri kan? Daun bidara biasa dipakai untuk mengobati sihir. Dengan mengambil 7 lembar, diulek, lalu kemudian ya dipakai mandi, dicelupkan dia, dipakai mandi atau juga bisa diminum ya. Itu ada bahas bab sendiri, tapi pohon sidir ini batangnya itu, tangkainya semua berduri. Maka Arab Badui mengatakannya, Rasulullah, Allah menyebutkan di surga ada pohon yang mengganggu, itu adalah pohon sidir, karena di setiap tangkainya ada duri-duri. Maka kata Nabi SAW, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pohon bidara yang dibuang duri-durinya, Allah membuang duri-durinya dan meletakkan buah pada setiap duri sebagai gantinya. Sesungguhnya satu tangkai pohon bidara nanti di surga itu membuahkan atau mengeluarkan buah 72 warna. Di dalamnya tidak ada satu warna yang menyerupai warna yang lainnya. Jadi artinya ini salah satu makanan ahli surga nanti. Kemudian riwayat yang lain juga, riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di jilid 6 halaman 362. Ini cukup panjang, juga kita masuk terjemahnya saja. Anas radhiyallahu mengatakan, Abdullah bin Salam, salah satu pendeta Yahudi ya, yang akhirnya masuk Islam, mendengar kabar kedatangan Nabi SAW di Madinah. Maka ia mendatangi beliau seraya mengatakan, aku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang 3 perkara yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Apa awal tanda-tanda hari kiamat? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa awal makanan ahli surga? Pertanyaan ketiga, dari suatu apakah anak mirip kepada ayahnya? Dan dari sesuatu apakah anak menyerupai paman-pamannya? Maka Nabi SAW mengatakan, tadi Jibril alaihissalam waktu kamu bertanya, hai Abdullah, ya, telah mengabarkan kepadaku. Waktu ini kebetulan pertanyaannya sebelum Abdullah radhiyallahu anhu masuk Islam. Maka Abdullah mengatakan, dia musuh Yahudi dari kalangan malaikat. Jadi orang-orang Yahudi ini jangan heran kalau hanya memusuhi muslimin di Palestina. Jibril aja mereka musuhi, ya. Mereka mengatakan, ini Abdullah bin Salam nanti jadi dia pendeta Yahudi, dia masuk Islam jadi sahabat Nabi. Tapi dia mengatakan, waktu Nabi SAW mengatakan, waktu kau bertanya tadi, Jibril datang menyampaikan kepadaku jawaban pertanyaanmu ini. Maka dia bilang, dia, Jibril alaihissalam, adalah musuh orang Yahudi dari kalangan malaikat. Nabi SAW mengatakan, adapun tanda kiamat yang pertama ialah api yang akan mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan pertama ahli surga adalah kelebihan hati ikan. Adapun keserupaan pada anak, jika laki-laki menyetujui istrinya, lalu spermanya mendahuluinya, maka anak itu menyerupainya. Jika air wanita atau ovum mendahului, maka ia menyerupainya atau menyerupai perempuan. Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita ya, bahwasanya ada 3 hal. Dan 3 hal ini kata ulama disebutkan dalam kitab-kitab sebelum kita, terutama dalam kitab Taurat. Makanya Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam, dia ingin mengetes Nabi.
Makanya dia bilang, saya akan tanya kepadamu tiga hal yang tidak ada tahu jawabannya kecuali Nabi. Maka ditanyalah. Pertanyaan pertama, kita perlu rincikan sedikit ya. Apa tanda-tanda kiamat yang pertama? Maka Nabi SAW mengatakan api yang keluar dari arah timur ke barat. Nah ini tanda-tanda kiamat nanti ya yang akan terjadi. Dan ini disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang lain ya. Tentang masalah ada tanda-tanda kiamat besar termasuk keluarnya api. Yang kedua, makanan ahli surga adalah yang pertama kelebihan hati ikan. Di sini teman-teman jangan difahami kok hati ikan. Ya, mungkin di dunia orang jarang makan hati ikan misalnya. Walaupun kemarin Pak Wali Kota sampaikan di Kota Pekalongan termasuk Masya Allah ya, memiliki sumber ikan yang cukup bagus ya. Mungkin mirip dengan kami di Sulawesi Selatan di Kota Makassar juga begitu. Tapi yang jelas mungkin orang kalau membayangkan ikan dia di dunia, maka mungkin dia pikir masa sih makanan dari surga hati ikan. Maka jangan dibayangkan begitu. Itu yang perlu kita titik beratkan. Karena berbeda sekali dengan apa yang kita bayangkan. Dia cuma sama nama tapi beda bentuk dan cita rasanya. Dan yang ketiga, ini resep bagi orang yang sudah menikah dan pengen punya anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapan si laki-laki lebih dulu klimaks, dia menumpahkan spermanya, dan dia mendahului istrinya, maka anaknya laki-laki. Kalau memang di masa subur, ya ketemu sperma sama sel telur. Kalau si perempuan lebih dulu klimaks, baru laki-laki, maka anaknya menyerupai si perempuan atau anaknya perempuan. Nah ini kurang lebih gambaran dalam hadis tersebut. Nah ini teman-teman sekalian tentang makanan dan minuman ahli surga. Kita akan tutup dengan beberapa poin yang coba saya lebih sederhanakan lagi. Dan insya Allah setelah ini akan ada pertanyaan. Yaitu tentang masalah pepohonan surga. Ada pohon-pohon di surga cukup banyak. Ya, dan saya akan angkat sebuah ayat saja. Kalau ayatnya banyak sekali. Tapi ada ayat Al-Quran dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 27-32. Yang bunyinya, wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah. Al-ayah yang artinya, dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Maksudnya ahli surga. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Tadi sudah dijelaskan pohon bidaranya, Allah ganti setiap durinya dari buah. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Serta buah-buahan yang sangat banyak dan tidak akan pernah habis-habis. Baik, ayatnya cukup banyak. Kalau teman-teman mau lihat nanti ada dalam surah Ar-Rahman ayat 46-48. Ada Ar-Rahman ayat 62-64. Ada Al-Mursalat ayat 41. Ini mungkin tidak semua saya bacakan. Cukup ayat tadi mewakili. Kita masuk ke hadis Nabi SAW merincikan tentang masalah pepohonan di surga. Hadis riwayat Bukhari. Jilid 6 halaman 319. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda. Di surga terdapat sebuah pohon. Seorang pengendara melintasi naungannya selama 100 tahun. Jadi pohon, ada orang yang menunggangi kuda, lewat di bawah pohon yang satu itu 100 tahun. Ya. Namun ia belum melampauinya, belum melewatinya. Jika kalian suka, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita bacakan ya. وَظِلِّمْ مَمْدُودْ Surah Al-Waqi'ah tadi di ayat 31-nya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari jilid 11 halaman 416 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, di surga terdapat sebuah pohon yang dilintasi seorang penunggang yang lihai lagi cepat. Dia pakai kuda, dia mahir sekali menunggangi kuda dan juga sangat cepat. Selama 100 tahun, namun ia belum bisa melampaui pohon itu. Satu pohon saja. Dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Di jilid 4 halaman 86 dari hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW menyebutkan Sidratul Muntaha seraya mengatakan, untuk melintasi naungan dahan-dahan darinya,
seorang pengendara memerlukan waktu 100 tahun. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat lain, bernaung di bawah dahan-dahannya 100 pengendara. Di dalamnya terdapat kupu-kupu emas, buahnya laksana tempayan-tempayan. Dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Abi Dunya secara mauquf atau sampai ke sahabat dengan sanad yang jayid, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan batang pohon kurma di surga dari zamrud yang berwarna hijau. Kalau kita di dunia kan batang pohonnya kita bisa tahu ya. Kadang-kadang kalau kena hujan atau kena debu atau kena pasir kan jadi kotor. Di sana zamrud, permata. Seperti apa? Allah Maha Kuasa menciptakannya. Batang pohon kurma di surga zamrud hijau. Mayangnya terbuat dari emas merah. Pelapahnya adalah pakaian ahli surga. Darinya terbuat pakaian dan gaun mereka. Dan buahnya sebesar tempayan dan juga timba-timba. Warnanya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan lunaknya lebih lunak daripada bui, dan tidak ada biji padanya. Juga riwayat lain menyebutkan, riwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 5523. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu pohon pun dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Kecuali batang pohonnya terbuat dari emas. Riwayat yang terakhir berhubungan dengan masalah pepohonan ini adalah riwayat yang disebutkan atau dinukil oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' nomor 5028. Tentu sebagaimana saya bilang tadi ya, dalilnya banyak sekali. Ini kita cuma pilih-pilih saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di malam Isra'ku, malam Isra' dan Mi'raj. Maka beliau berkata kepada ku, wahai Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam kirim salam kepada kita semuanya. Kabarkan kepada mereka bahwa surga itu tanahnya sangat harum, airnya menyegarkan. Surga itu tanah-tanah kosong yang belum ada tanamannya. Lalu tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maksudnya akan sangat sempurna pohon-pohon di surga itu. Tentu ada bahasan juga tentang telaga Nabi SAW. Ini mungkin tidak kita bahas teman-teman sekalian. Kita coba masuk ke sungai-sungai dan mata air. Ini perlu dijelaskan karena memang Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mengulang-ulangi setelah surga, jannah atau jannat, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Nah sebelum kita masuk di bab ini sudah di akhir-akhir bahasan kita insyaAllah ya. Kalau teman-teman nginap di satu hotel, dan hotel itu kebetulan ada view-nya, ada pemandangan menghadap ke laut atau danau, kira-kira kamarnya lebih mahal gak? Lebih mahal ya. Seringkali kalau kita masuk ke hotel, mereka jual view danau, view laut, view pemandangan itu lebih mahal daripada yang pemandangannya misalnya ke tembok atau ke kota gitu ya. Kenapa? Karena memang melihat air itu punya nilai tersendiri. Ya. Sebelum saya masuk ke dalil-dalil, saya ingin sisipkan sebuah kisah. Karena dari tadi kita baca dalil-dalil-dalil terus, saya belum terlalu banyak mendatangkan kisah. Karena memang dalil tentang surga ini banyak sekali ya. Ada seorang insinyur, arsitek dari Jerman masuk Islam karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, setelah surga selalu ada tajri min tahtil anhar. Di antaranya surah Al-Baqarah misalnya ayat 25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang ini beragama Katolik. Dia masuk Islam karena ayat-ayat tentang ini. Kebetulan dia seorang arsitek dan dia suka sekali menggambar, dan dia coba mempertemukan antara buku-buku yang dikarang oleh manusia dengan dianggap buku-buku ya yang diyakini oleh agama-agama profetis, buku-buku dari langit, ya kitab dari langit. Di antaranya Al-Qur'an dia jadikan sebagai rujukannya hanya untuk melihat arsitektur dalam Al-Qur'an. Waktu dia cari, dia temukan tentang bangunan yang paling dipuji-puji dalam Al-Qur'an adalah surga. Balasan tertinggi, target tertinggi, ya. Setiap orang muslim adalah surga.
digambarkan sebagaimana tadi kita bilang permadadinya, tumbuh-tumbuhannya, pohonnya, segala macam lah. Sangat indah. Maka dia penasaran. Di satu potongan ayat, kenapa surga selalu dikatakan tajri min tahtil anhar? Di bawahnya mengalir sungai. Apa rahasianya? Maka dia ambil inisiatif waktu itu. Masih agama Katolik ya. Dia ambil inisiatif. Dia bangun rumah baru selain rumah dia. Semuanya dibangun bagus. Cuma yang beda lantainya. Dibuat kaca sama dia. Bukan kayak kita sekarang marmer, granit, bukan. Kaca. Di bawah kaca itu ada air yang dibuat mengalir. Sehingga orang kalau injak lantai itu seperti dia jalan di atas air. Dan dia bisa dengar gemericik suaranya gitu ya. Lalu kemudian ada panel listrik tentunya. Setelah selesai bangun rumah itu, dia belum sempat tinggali, dia berangkat ke beberapa negara Eropa untuk menjual gambar dia. Dia kan arsitek, dia bawa gambar. Dia pergi ke beberapa perusahaan untuk tawarin gambar-gambar dia. Setelah dia pulang, 2 pekan dia pergi menawarkan gambar dia. Subhanallah, dia balik ke Jerman. Kemudian dia tidak ke rumah dia. Dia ke rumah yang baru ini, yang dia baru bangun. Dia nyalain semua lampunya. Dia ingin coba duduk situ sejenak. Duduk menikmati rumah yang dia baru buat, belum ditinggalin. Dia nyalain semua, termasuk ada panel listrik yang menyalakan air yang dibawa kaca yang merupakan lantai rumahnya itu. Dia bilang, buat kesaksian, waktu saya duduk di ruang tamu, tiba-tiba penat saya yang 2 pekan, biasanya penat ini bisa hilang 2-3 hari. Karena terlalu capek, penat, 2-3 hari baru bisa saya hilangkan dengan istirahat full. Tapi ini, saya duduk di rumah baru ini baru 5 menit hilang penat saya. Penasaran dia. Dari mana? Dia lihat dindingnya, dia lihat lampu, lihat yang lain. Semua ini sama dengan rumah dia. Kenapa di rumah dulu tidak seperti itu? Kemudian coba dimatikan satu-satu lampu tersebut, dibiarkan terakhir sisa panel listrik yang menjalankan air. Setelah dia duduk gelap gulita ruangan itu, dia duduk sejenak, terdengar cuma suara gemericik air, ternyata membuat betul-betul hatinya tenang. Maka dia bilang, ternyata ini rahasianya. Kenapa di surga tempat umat Islam yang dijanjikan tempat balasan terakhir, di bawahnya mengalir air. Mendengar gemericiknya itu membuat ketenangan jiwa. Setelah mereka penat selama di dunia, mereka dibalas dengan itu. Maka dengan itu dia masuk Islam, teman-teman sekalian. Baik, sungai-sungai di surga ini banyak sekali. Tetapi ada yang perlu kita titik beratkan, teman-teman sekalian. Itu dalam surah Muhammad. Surah nomor 47 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di situ tentang surga perumpamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dikatakan fiha anharun min ma'in asin. Ada sungai-sungai yang dari air tawar, ya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan sungai-sungai dari susu yang tidak basi atau berubah rasanya. Wanharu min khamrin ladzatan lisyaribin, dan sungai dari minuman anggur yang tidak memabukkan. Wanharu min labani min asmin wanharun min asalin musaffa, dan juga sungai-sungai dari madu yang bersih, yang tersaring, ya. Ini dijelaskan dalam hadis, ya, yang sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dengan sanad hasan sahih. Di jilid 4 halaman 100 dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati bahral ma." Di surga itu ada lautan dari air. "Wa bahral asal." Ada lautan dari madu. "Wa bahral laban." Lautan dari susu. "Wa bahral khamr." Dan lautan dari anggur. "Thumma tushaqqaqul anharu ba'd." Dan dari lautan-lautan yang 4 inilah air tawar, kemudian susu yang tidak basi, kemudian minuman anggur yang tidak memabukkan, kemudian madu yang tersaring, dari situlah mengalir ke sungai-sungainya istananya ahli surga. Yang dimaksud di sini adalah, teman-teman sekalian, nanti setiap orang di antara kita di istananya di surga itu akan punya sungai sendiri. Sungai dari 4 jenis ini. Sungai di istana kita semuanya susu, tidak basi. Sungai dari air tawar yang layak untuk diminum. Nanti kita jelaskan juga dalam hadis, rasanya manis.
sungai dari minuman anggur tidak memabukkan, tidak pernah habis, mengalir terus. Sungai dari madu yang tersaring, bersih, gak ada lagi sarang-sarangnya. Itu semua berasal dari lautan yang sangat besar, empat sumber juga di surga. Jadi setiap orang itu kita punya sungai-sungai tersebut. Kita tidak perlu datang mencari sungai yang bukan milik kita. Kayak di muka bumi ini tidak ada pemilik sungainya. Allah Azza wa Jalla pemiliknya. Walaupun pemerintah setempat hanya mengklaim di wilayahnya, bukan milik dia. Makanya kalau dia sudah tidak berkuasa lagi, sudah bukan lagi dia menguasai tempat tersebut, kan begitu. Tapi di surga ini kita memilikinya. Disebutkan di dalam riwayat. Riwayat ini disebutkan dengan sanad hasan oleh Ibnu Abdi Dunya dan dinyatakan oleh Al-Mundri sahih dalam At-Targhib wa Tarhib beliau jilid 16 halaman 291. Dari Sammak beliau mengatakan rahimahullah seorang tabi'in, suatu ketika aku berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di kota Madinah setelah penglihatannya buta. Jadi di akhir hidupnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma matanya buta karena sudah sangat tua. Lalu aku bertanya, wahai Ibnu Abbas, bagaimanakah tanahnya surga itu? Maka ia menjawab, marmer putih yang terbuat dari perak, seolah-olah cermin atau batu-batu putih yang terbuat dari perak dan dia seperti cermin, bisa kita bercermin padanya. Aku bertanya lagi, apa penerangannya? Kayak kita di dunia kan ada lampu-lampu ini. Maka Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu tidak melihat ketika matahari terbit? Kayak tadi pagi sebelum kita habis sholat subuh, pas masuk waktu syuruk awal terbit matahari, matahari sudah bisa menerangi tapi tidak menyengat. Nabi Abbas mengatakan, apakah kau tidak lihat matahari di awal kali terbit? Itulah cahayanya. Begitu cahayanya. Jadi nanti surga tidak ada lagi malam, gak ada siang terik matahari, gak ada. Sepanjang masa kekal selalu seperti terbitnya matahari di waktu pagi. Kita juga gak butuh tidur lagi. Semuanya kenikmatan. Dari detik ke detik tidak ada lagi capek dan tidur. Namun, kata Ibnu Abbas, tidak ada padanya matahari maupun hawa dingin yang menusuk. Lalu Sammak mengatakan rahimahullah, aku bertanya lagi, bagaimana sungainya? Apakah di parit? Seperti sungai di dunia ada parit ya, ada kiri kanan dindingnya. Ia menjawab tidak. Tapi ini unik ya, kata Abdullah bin Abbas, sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang. Jadi kalau di dunia kan air sungai atau laut itu kan ada paritnya ya, ada dinding supaya air di kanan. Ada kayak kalau kita kolamnya gitu ya, supaya air bisa nembung. Kalau di surga enggak, airnya ngapung di atas tanah. Jadi tadi sungai yang mengalir itu ada dari khamar, dari anggur tidak memabukkan, ada dari air tawar yang manis, ada dari susu yang tidak basi, ada dari madu yang tersaring. Itu ngapung di atas tanah. Itu kata Ibnu Abbas. Waktu ditanya, apakah sungai surga itu diparit, ada kayak kolamnya? Kata beliau, tidak. Tapi sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang. Maksudnya tidak tumpah sana sini. Tidak berlimpah atau melimpah ke sana dan kemari. Allah berfirman kepada sungai tersebut, jadilah, maka jadilah dia. Sammak berkata rahimahullah, aku bertanya lagi, apa pakaiannya ahli surga? Maka ia menjawab, di dalam surga terdapat pohon yang berbuah seperti delima. Khususnya di surga ada pohon dekat istana setiap ahli surga seperti buah delima persis bentuknya tapi sangat besar. Jika kekasih Allah Azza wa Jal menginginkan pakaian darinya, maka buah itu merunduk padanya dengan rantingnya. Buah itu mendekat, kemudian terbelah untuknya dan di dalamnya terdapat 70 gaun dengan aneka warna. Lalu tertutup dan kembali seperti sedia kala. Maksudnya nanti teman-teman kalau mau pakai baju di surga, kita enggak butuh jahit dulu, pergi pasar beli. Dia ada disimpan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ya, sebuah pohon yang buah itu seperti delima. Di dalamnya kalau kita pengen pakai baju, tinggal pengen aja, terbuka. Ada 70 gaun dengan berbagai macam warna. Kita pengen tiba-tiba terpakai di badan kita. Ya. Kemudian kalau kita sudah tidak butuh lagi, dia tertutup. Baru kita pengen lagi, datang lagi 70 gaun yang baru.
beda warna dengan sebelumnya. Kenikmatan yang susah untuk digambarkan. Tentang istananya, ya. Dan mungkin kita tutup dengan ini teman-teman sekalian ya, karena kalau kita lihat cukup banyak ya bahasan-bahasan tentang surga, tetapi kita akan tutup dengan dua hal tentang istana atau bangunan yang ada di surga, dan juga kita akan bahas nanti beberapa amal-amal yang memudahkan seseorang menuju ke surga. Baik. Pertama, Allah SWT berfirman tentang istana dan bangunannya surga dalam surah At-Taubah ayat 72, wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan mereka akan mendapatkan tempat-tempat yang sempurna, thayyibah, di surga Adn. Dalam surah Saba ayat 37 Allah berfirman, wa hum fil ghurufati aminun, mereka akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga itu. Dalam surah Al-Furqan ayat 75 Allah mengatakan, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi di surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dalam surah Az-Zumar ayat 20 Allah berfirman, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Bi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka mendapat kamar-kamar atau istana-istana yang indah di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah janji Allah dan Allah tidak akan pungkiri janjinya. Kita dengarkan beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari jilid 8 halaman 264 dan Muslim jilid 17 halaman 175. Nabi SAW mengatakan, kaum mukminin di surga sungguh memiliki sebuah kemah. Setiap orang di antara kita memiliki sebuah kemah terbuat dari sebuah mutiara yang berongga. Tingginya 60 mil. Di dalamnya terdapat istri yang digilir oleh seorang mukmin, tapi satu sama yang lain tidak saling melihat. Saksi bahasanya adalah ada istana 60 mil. Dalam riwayat yang lain, ini sekaligus kita masuk dengan beberapa amal-amal yang harusnya jadi perhatian setiap orang di antara kita. Ya. Hadis Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Sungai di surga itu terdapat kamar-kamar istana yang bagian dalamnya terdapat dari bagian luarnya dan bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Ya. A'addahallahu ta'ala liman at'ama at'am. Allah menghususkan istana ini bagi orang yang suka memberi makan orang lain. Ini sekaligus jenis-jenis amalnya, ya, yaitu bagaimana seseorang di antara kita kaum muslimin selalu tidak makan sendirian, bagaimana dia bisa berbagi dengan orang lain. Ini bisa dengan tiga cara. Kalau kita masak, kita lebihkan, ya, atau kita beli, kita lebihkan lalu kita bagi dengan orang lain, kerabatkah, orang tua atau teman-teman atau siapa saja. Yang kedua, porsi makanan yang kita mau makan. Misalnya antum lagi punya satu bungkus nasi, antum gak makan sendiri, tawarin orang lain, makan dengan orang lain. Itu juga masuk dalamnya. Atau yang ketiga, mentraktir orang lain. Ya, kita bayarin orang lain, lagi ketemu di restoran, ketemu di mana, kita traktir, kita bayarin makanan dia. Ini masuk dalam masalah itu. Jadi istana yang mewah ini akan diberikan bagi orang yang suka memberi makan orang lain. Yang kedua, wa'alanal kalam. Suka bertutur kata yang santun dan sopan. Pelan-pelan kalau ngomong. Itu ciri orang beriman. Bahkan dalam peperangan pun umat Islam dilarang untuk teriak-teriak. Nabi SAW pernah mendengar beberapa orang sahabat teriak-teriak waktu melihat benteng Khaybar. Benteng Yahudi di Khaybar. Ya. Karena mereka tahu ini janji Allah, mereka akan menang. Mereka teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara keras gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian teriak-teriak, karena sungguhnya yang sedang kalian seru tidak tuli.
Tetap kita bilang Allahu Akbar ya, tapi tidak usah sampai berlebih-lebihan ya. Nah, begitu juga dengan hal yang lain. Kalau di medan perang saja tidak usah kita teriak-teriak, apalagi di tempat-tempat lain, suami istri, orang tua sama anak, teman sama teman, berbicara dengan santun. Yang ketiga, wasalla billaili wan-nasu niyam. Dia sibuk sholat di malam hari tahajud sewaktu orang-orang sedang tidur. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Syarimi dalam Sahihul Jami' jilid 5 halaman 265. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafsa walau kamafhasi qatatin li baydhiha banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun seperti sarang sejenis burung merpati untuk telurnya, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Berarti kalau ada kesempatan bangun masjid, jangan tunda-tunda. Ada mungkin yang mengatakan, Ustaz, bangun masjid kan biayanya besar. Baik. Di masa Nabi SAW sudah ditanyakan kepada Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Siapa yang membangun hanya seperti ukuran sarang burung merpati saja, atau sarang burung kecil, maka akan mendapatkan istana di surga. Artinya, walaupun antum menyumbang cuma 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, semampu antum, lalu digabungkan dengan uang-uang lain, lalu termasuk membangun masjid tersebut, kita sudah mendapatkan istana di surga. Begitu juga dengan hadis yang masyhur tentang sholat, riwayat Imam Muslim, sholat sunnah, dari hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Man salla fil yawmi wal laylati itsnatai wa 'ashrata rak'ata tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat sunnah sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yang biasa dikenal dengan sunnah rawatib, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Maka kalau orang jaga sholat ini, Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Dan ini berarti banyak sekali cara-cara tentunya untuk mendapatkan masuk ke dalam surga. Tapi yang menjadi bahasan kita adalah bagaimana teman-teman sekalian, ya, istana di surga itu begitu mewahnya. Dan tentu saja juga saya tambahkan sebagai penutup teman-teman sekalian, bahwasanya ahli surga itu akan bertingkat-tingkat, ya, tergantung daripada amal antum. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi derajat di surga tergantung amal. Kita bisa bandingkan antara kita sama teman-teman kita misalnya. Contoh, sehari. Kita bandingkan diri kita sama teman di sebelah. Contoh misalnya, kemarin dia sholat subuh di masjid, kita tidak. Atau dia tahajud, kita enggak tahajud. Lalu sama-sama sholat subuh di masjid. Sama-sama sholat sunnat al-fajr, sama-sama sholat al-fajr. Kemudian dia selepas sholat subuh duduk sampai syuruk, sampai waktu sholat duha dan sholat dua rakaat. Kita tidak. Kemudian dia mungkin tambah lagi sholat duhanya sampai 8 rakaat atau 12 rakaat. Karena duha tidak ada batasnya. Tapi kita cuma sholat dua rakaat. Kemudian sholat duhur misalnya. Dia sholat tahiyat masjid. Dia berdua antara azan dan iqamah. Dan dia sholat qobliyah dan ba'diyah duhur. Kita ada yang luput. Misalnya kita tidak sempat berdua antara azan dan iqamah. Atau kita tidak sempat tahiyat masjid. Cuma sholat qobliyah dan ba'diyah. Asar juga begitu, maghrib juga begitu. Dalam seharian ini, sudah banyak sekali perbedaan derajat kita di surga. Apalagi kalau sudah berlalu, satu pekan, satu bulan. Apa yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian? Selama ada kesempatan beramal soleh, jangan ditunda. Karena nanti antum akan nyesal. Itu sebenarnya bisa membantu derajat di surga. Dan yang jadi masalah, peluang amal soleh yang kita sia-siakan tidak bisa berulang. Misal contoh, tadi ada orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Anggap dia tertidur. Ada udzur syari'inya. Baik. Tapi kalau misalnya dia dengar tiba-tiba di pengajian begini hadis Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia akan dalam lindungan Allah sampai besok lagi. Seharian penuh sampai besok subuh. Artinya dari segala macam mara bahaya. Lalu dia berpikir, oh iya, berarti bagus banget ya kalau kita sholat subuh berjamaah. Walaupun dia menangis darah, dia enggak bisa kembali ke sholat subuh itu. Sudah tercatat hari itu dia sudah tidak sholat subuh berjamaah. Tidak usah bicara ketinggalan sholat subuh berjamaah teman-teman. Kita ketinggalan antara teman kita di
dia dapat imam takbiratul ihram, Allah Akbar, dia Allah Akbar. Kita datang imam sudah waladhalid, udah beda pahala kita sama dia. Karena dia dapat iftitah, dia dapat basmalah, dia dapat 6 ayat pertama Al-Fatihah atau 5 ayat pertama Al-Fatihah misalnya. Kita sudah tidak dapat itu. Kan sudah beda. Atau orang masbuk satu rakaat, atau orang luput dari satu zikir, atau orang luput dari satu ayat, itu semuanya akan membedakan derajat di surga. Maka segera selamatkan diri kita semuanya sebelum tiba waktu menyesal. Ingat, di akhirat nanti ada 3 orang yang menyesal. Yang pertama, orang yang menyesal abadi. Ini orang musyrik, kafir, dan orang munafik. Kena abadi di neraka. Selamanya dalam siksaan. Yang kedua, usatul mu'minin. Orang mukmin yang banyak dosanya, tapi dia belum sempat bertaubat, sehingga masuk neraka dulu. Ini menyesal juga, walaupun nanti masuk surga. Yang ketiga, ini adalah orang-orang beriman, yang harusnya dia bisa dapat derajat lebih tinggi, tapi selama dunia dia gak mau kerjain. Ah, kan cuma sunnah. Ah, itu kan begini dan begitu. Nanti aja. Ini sudah cukup membuat nanti dia menyesal, walaupun dia tetap merasa puas dengan pemberian. Tapi penyesalannya bukan menyesali tentang pemberian Allah, bukan. Tentang kenapa dulu saya tidak sholat duha ya. Kenapa dulu itu orang miskin minta saya gak kasih ya. Kenapa dulu itu halaqah Quran saya tidak ikuti ya. Kenapa dulu orang tua maksudnya saya tidak bakti ya. Menyesal tapi gak ada gunanya. Karena kalau dia lakukan dia dapat derajat tinggi di surga. Luput dari dia masalah itu. Mumpung siang ini kita dengar sama-sama, maka jangan sia-siakan teman-teman sekalian. Semoga kita termasuk ahli surga Firdaus ya tanpa hisab. Semoga yang hadir dalam acara ini live ataupun siaran ulang dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya. Allah maafkan dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal-amalnya.